Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa berjumpa kembali ya segala puja dan puji syukur kita panjatkan ke daerah Allah Taala karena kita masih diberikan nikmat sehat dan terutama adalah nikmat Islam ya itu yang paling penting ini adalah pertemuan kedua dari ini berarti angkatan ketiga ya berarti ya angkatan ketiga kita pertemuan kedua yang pertama kemarin kita sudah ketemu di kampus ya kalian berarti ini semester lima ya satu, dua, lagi, dua lagi, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Sampai sepuluh? Dua lagi Dua lagi berarti tiga lagi. Dua Dua lagi berarti tiga lagi. 1 Oh, satu, mundurin diri. Nah, satu mundurin diri. Yang dua ini motornya Mengundurkan diri maksudnya keluar dari ya, kelas ini. Ya. Oh gitu. Kenapa? Enggak kuat. Yang enggak hadir siapa? Yang belum hadir siapa? <laughs> <tuh>. Rido sama Rizky kelas. Pas lagi dua di bawah yang satunya bukan yang mengundurkan diri kenapa? Pulang kampung atau apa? Gak. Mungkin keberatan apanya? Oh, saya kira ini keberatan ilmunya. 26 bulan 9. Baik, kita sudah perkenalan ya di pertemuan kita yang sebelumnya. Jadi saya juga sudah mengenalkan kan konsep-konsep yang kemarin kita bahas mengenai Yahudi, Kristen, dan Islam. Oke. Sekarang kalian sudah mempelajari sejarahnya bangsa Israel belum? Bani Israel, kalau di Quran kita tahu. Sudah belajar? Sedikit. Sedikit. Berarti belum tahu perjalanan Bani Israelnya ya? Belum. Ya, ya, hanya di Quran aja ya atau di hadis ya. apa-apa. Saya akan memulai kelas kita atau dari rangkaian nanti kira-kira insya Allah 16 kali pertemuan. Pertama-tama kalian harus paham sejarahnya Bani Israel. Perjalanan mereka bagaimana, ya. Dan kan memang Bani Israel adalah bani yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kitab-kitabnya, gitu ya. <tuh> Tapi mungkin perlu saya bikin kayak semacam ini dulu disclaimer. Ya, disclaimer. Banyak orang kalau menyangka yang namanya kitab itu pasti berupa begini. Ya kan berupa buku gitu kan? Dianggapnya kitab itu selalu begini gitu. <tuh> Di Quran disebutkan bahwa Quran membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Betul kan? Apa saja? Taurat, Zabur, Injil. Nah. Ini saya mau bikin pernyataan, nanti kalian perhatikan, kalian setuju atau enggak? Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui nabi dan rasulnya untuk Bani Israil pada zaman itu. Ada yang gak setuju? Ada yang setuju gak setuju enggak? Atau setuju semua? Setuju. Setuju semua. Terus dilanjutnya gini. Kalau namanya wahyu itu bentuknya seperti apa? Iya, bentuknya apa? wahyu yang diterima oleh Nabi atau Rasul? Wahyu, wahyu itu apa sih wahyu? Kalamullah. Ya kan yang diturunkan kan disebut wahyu. Terus wahyu itu bentuknya seperti apa? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Wahyu itu buku yang jatuh dari langit atau bagaimana? Bukan. Jadi wahyu itu kan masuk ke dalam kolbunya Nabi kan? Utusan Allah kan masuk ke dalam kolbu kan? apa yang dia apa yang diajarkan kepada umatnya, Tuhan Israel ya itulah istilahnya wahyu yang dia terima, yang dia sampaikan gitu kan, pertanyaan jadi gini, apakah Nabi Musa menulis kitab Taurat? Hah? apakah Nabi Musa menulis kitab Taurat? Hah? apakah Nabi Daud menulis kitab Zabur? apakah nabi Isa menulis kitab Injil? Tidak, tidak, tidak. Belum tidak. dengar. Sekarang saya tanya nih, saya tanya nih, menurut kalian nih, apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran, apakah itu Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya orang Kristen? Yang sekarang tidak. Yang sekarang, yang dulu? Yang sekarang bukan, yang dulu bukan gitu. Yang dulu kan nggak dulu tahu. <laughs> Jadi gimana? Menurut kalian gimana? Apakah Taurat Zabur Injil yang disebutkan dalam Quran itu adalah bebelnya orang Yahudi dan bebelnya orang Kristen? Bukan? Yakin? Yakin nggak? Ini kalian Muslim loh. Ditanya begitu nggak yakin gimana sih? Harus yakin dong. Yakin? Nah, jadi kalau kita memandang, bisa saya tunjukin ya biar enak ngomongnya kalau kita melihat ada Bible yang disebut dengan Bible-nya orang Yahudi, ini Bible-nya orang Yahudi nih. Nah, kalau di sini kan enak, saya bisa nunjukin begini kan nih. Hah? Tulisannya dalam Ibrani ini. Ini Ibrani ini ada terjemahan bahasa Inggris. Ya. Nanti ada yang terjemahan bahasa Indonesia juga saya punya. Ini Bible-nya orang Yahudi. Eh, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ini Bible-nya orang Kristen. Tulisannya apa? Ya. Kita jangan sebut Alkitab, jangan sebut Injil juga. Nah, nanti nanti saya kasih tahu Al-Quran itu juga disebut Alkitab, bukan? Ya. Apakah sama dengan ini? Ya. Jadi, kita jangan sebut ini Alkitab karena Al-Quran kita juga disebut Alkitab. Paham ya? Ini sebut aja Bible. Bible itu artinya dari kata Yunani "Biblos" kumpulan buku-buku gitu lah, ya yang disebut dengan Injil tadi kan saya bilang jadi kalau Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam betul kan Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di dalam Bible ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ya. Ya. Di sini ada yang tulis Yesus Kristus, nanti ada Bible lain yang menulis. Isa Almasih juga ada, jadi kita memandang Yesus Kristus, dan Isa Almasih itu adalah sosok yang sama, sosoknya sama, orangnya sama. Cuman diceritakan berbeda, di Bible diceritakan berbeda dengan yang di Quran gitu ya, tapi sosoknya sama. Itu hanya masalah transliterasi bahasa. Yang empat kitab di dalam Bible ini yang menceritakan tentang Yesus Kristus itu disebut dalam bahasa Inggrisnya gospel, atau orang Kristen bilangnya Injil. Tapi kan tadi kita bilang, Injil yang kita tahu, Injil yang di dalam Quran, itu bukan Bible-nya orang Kristen. Oke? Okay? Jadi kita juga jangan menyebut empat kitab itu sebagai Injil. Kita sebagai Muslim, jangan menyebut empat gospel dalam Bible ini Injil. Sebut aja gospel gitu. Kitabnya orang Kristen ini terdiri dari dua bagian kan, sudah saya ceritakan ya, waktu awal kan, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang ada tulisan ini, Perjanjian Lama ya, nanti yang ini Perjanjian Baru. Eh, kemarin sudah saya ceritakan sedikit belum mengenai Perjanjian Lama, asalnya dari mana? Belum. Hah? Ya, tapi asalnya dari kitab apa dan punya siapa? Tanah, belum. Tanah. Nah. Ini, ini kan kitabnya orang Yahudi ini. Kitab orang Yahudi namanya apa nih? Tanah. Ya, tanah itu ada singkatannya. Torah, Neviim, Ketuvim. Torah itu lima kitab yang dianggap lima kitab Musa di dalam sini juga ada namanya kejadian keluaran imamat bilangan ulangan itu yang disebut dengan Torah atau istilahnya orang Kristen tuh menyebut pentateh pentateh pentalima pentateh ya terus yang namanya Nevi'im itu kitab nabi-nabi kitab nabi-nabi itu yang menceritakan tentang nabi-nabi atau kitab yang dianggap ditulis oleh nabi-nabi contoh misalnya kitab Yesaya, Yeskiel, Yeremia, nanti ada lagi Hagai, Habakuk, Maleaki, Hosea, dan macam-macam. Jadi ada nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Kemudian yang terakhir Ketuvim. Ketuvim itu adalah tulisan-tulisan orang bijak. Di dalam Ketuvim nanti ada kitab-kitab yang seperti contohnya Masmur. Nah, Masmur ini yang kita kenal dengan nama Zabur ya dianggap Mazmur itu adalah tulisan-tulisan Nabi Daud. Kemudian nanti ada kitab namanya Kidung Agung, Amsal, Pengkhotbah, Ratapan, itu yang disebut kitab-kitab di dalam kelompok Ketuvim. Jadi tadi apa? Torah, Torah. Nevi'im, Nevi Ketuvim, disingkat menjadi Tanah. Ini kitabnya orang Yahudi, disusun kira-kira abad kelima sebelum masehi, ya Kemudian di abad ketiga sebelum masehi, kitab ini diterjemahkan menjadi kitab Yunani. Ini kitabnya dalam bahasa Yunani. Ini tulisan Yunaninya, ini terjemahan bahasa Inggrisnya. Oke. Tetapi dari sini diterjemahkan menjadi kitab Yunani ini melalui dua tahap. Tahap pertama yaitu yang diterjemahkan hanya yang Torah saja atau yang pentatah tadi ya yang kelima kitab aja yang menerjemahkan 72 rabi-rabi Yahudi yang berada di Alexandria Mesir yang diperintahkan oleh Raja Ptolemy II ya kira-kira tahun 270 sebelum masehi oke setelah selesai diteruskan lagi yang Nevi'im dan Ketuvim diterjemahkan juga oleh orang-orang Yahudi, tapi bukan nabi rabi oleh orang-orang Yahudi yang juga ada di Alexandria Mesir, tetapi orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang Yahudi yang istilahnya sudah hidup di bawah budaya Helenisme Yunani kuno. Paham ya? Karena kan Mesir itu pada beberapa abad sebelum masih kan berada di bawah kekuasaan Yunani kuno melalui Alexander the Great, Alexander Agung. Ya. Kemudian diberikan kekuasaan apa namanya kayak raja boneka gitulah salah satunya adalah dinasti Ptolemy. Kalian pernah dengar uh, siapa tokoh wanita yang dari Mesir Cleopatra? Cleopatra. Pernah dengar? Itu adalah keturunan dari Ptolemy. Ya dari Yunani nanti berganti menjadi penguasa Romawi. Tapi budaya Helenisme sama. Jadi yang menerjemahkan ini adalah yang Torah diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi. Yang Nefi'im dan Ketuvim diterjemahkan oleh Yahudi-Yahudi yang hidup di bawah budaya Helenisme Yunani kuno. Okay. Diterjemahkan selesai kira-kira tahun 132 sebelum masehi. Jadi abad kedua sebelum masehi. Ya. Yeah. Jadi kira-kira satu abad gitulah, Satu abad lebih diterjemahkan. <tuh> nah, setelah itu Septuaginta ini beredar dalam beberapa versi Selama beberapa abad, sampai abad kira-kira abad kedua, ketiga, keempat, Septuaginta itu dikoreksi oleh siapa? Oleh Bapak-bapak gereja Kristen yang mengoreksi siapa? Origen pertama. Kemudian Lucian yang ketiga, Hesisius namanya. Hesisius itu yang terakhir mengkoreksi di abad keempat, barulah yang namanya Septuaginta itu dimasukkan ke dalam bible-nya orang Kristen menjadi apa nih? Perjanjian Lama. Ya. Nah, ini perjanjian lama. Ya. Jadi dari tanah berbahasa Ibrani diterjemahkan menjadi Yunani. Kemudian dari Yunani ini menjadi perjanjian lamanya kitab orang Kristen. Oke. Okay. Awas, awas kamera, awas kamera. Paham ya sampai sini ya. Siapa? Assalamualaikum. Masuk-masuk. Iya. kenapa motornya? Dua kali masuk email. Kenapa? Gasnya. Ganti motor. Masuk bengkel, masuk showroom. Ternyata sempit juga ya, 12 orang ya. Oke. Okay. Nah, tadi kan ini menjadi perjanjian lama. Ya, Nanti kalau nggak tahu tanya teman-teman ya. Supaya saya nggak ngulang. Nah, Kristen dari mulai abad pertama, kedua, itu juga sudah mempunyai atau mereka menulis juga kitab-kitab mereka sendiri. Kitab-kitab itu nanti yang menjadi ini, perjanjian baru. Di sini nggak ada, di sini nggak ada tulisan perjanjian barunya nih. Nah, kalau yang perjanjian baru itu isinya adalah yang tadi saya bilang empat gospel. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Setelah itu ditambah dengan surat-surat yang dianggap sebagai surat-surat dari tulisan Paulus. Pernah dengar Paulus ya? Kemudian nanti ada tulisan-tulisan yang disebut dengan rasul-rasul lain. Contohnya misalnya Petrus, Yakobus. Kemudian ada Yohanes gitu-gitu ya. Itu disebut sebagai perjanjian baru. Jadi kitab perjanjian baru itu dari mulai kitab Matius sampai kitab Wahyu. Oke. Okay. Kalau yang di sini urutannya nih dari kejadian sampai dua tawarih urutannya. Tapi setelah menjadi Septuaginta, kemudian menjadi perjanjian lama, urutannya berubah dari kejadian yang paling belakang kitab Maleaki namanya. Ya, urutannya aja yang berubah, isinya sama. Nanti ada, ada sebut lagi dengan kitab-kitab apokrifa, nanti kita bahas yang lain. Tetapi setelah menjadi Perjanjian Lama, ini ada Perjanjian Baru, orang dari Kristen. Orang Kristen waktu itu juga menulisnya dalam bahasa Yunani, ya. Jadi ini bahasa Yunani, juga bahasa Yunani. Nah ini ditempelkan ke sini, ya. Inilah yang menjadi kitabnya orang Kristen. Menjadi ini, ini yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Eh, ya, paham ya? Yang ini tadi bahasa Yunani diterjemahkan menjadi bahasa Latin, kemudian terjemahkan lagi ke bahasa-bahasa lain. Bahkan ditulis ulang dalam bahasa Yunani, diterjemahkan lagi ke bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa di seluruh dunia. Salah satunya adalah ini, bahasa Indonesia. Nih. Kalau yang sudah terjemahan begini, ada teks Yunaninya nggak? Nggak ada. Kalau yang sudah menjadi begini, bahasa Inggris, ada teks Yunaninya nggak? nggak ada, cuma bahasa Inggris saja. Jadi kalau yang ini berarti kitab terjemahan. Ya, ini juga kitab terjemahan. Yang dianggap sebagai dokumen yang awal adalah yang ini dalam bahasa Yunani, ini juga dalam bahasa Yunani, tapi yang ini bahasa Yunaninya adalah terjemahan dari bahasa yang bahasa Ibrani. Paham sampai sini? Oke. <gak> Bisa jelasin ulang nggak? Bisa jelasin ulang enggak? <gak> belum nempel nah, ya, belum ya, nempel ya. Ya, ya. Kalau yang ini hanya perjanjian baru aja. buat ya. gospel plus surat-surat Paulus plus surat-surat rasul lainnya. Yang ini dari Matius sampai Wahyu. Ya. Itu kan ada Bible tuh. Kamu bisa lihat urutan-urutan kitabnya nanti. Ya. Ini khusus perjanjian baru aja. Kalau ini udah gabungan perjanjian baru dan perjanjian lama. Nih, nanti gini nih. Daftarnya ini. Di Bible juga ada tuh, yang kamu punya. Ini perjanjian lama kita urutan ini aja. Yang perjanjian baru ini. Empat gospel? Ini mana? Empat gospel. Perjanjian baru. Yang empat gospel itu adanya di perjanjian baru. Yang empat gospel itu. Berarti maksudnya ada lima gospel yang lagi Mana ada lima gospel? Faf gospel. Kan itu nggak masuk sini, yang oh, nah, kelima. Yang satunya di mana? Di pisah. Ke Lama, Orang nggak masuk sini, ya. Nggak di kanon. Oh. Kalau yang bukan cuma lima. Ada lima puluh. Lima puluh gospel. Oh. Yang masuk ke sini cuma empat. Sebenarnya oh. mungkin lebih dari lima puluh. Cuma yang diakui, yang dikanon, di kanon. Di kanon tuh. Maksudnya, itu dimasukkan ke dalam Bible mereka hanya empat: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gitu ya? Nanti urutannya, kalian bisa baca sendiri ya di Bible itu ya? Oke, okay. jadi kalian harus tahu asal muasalnya Bible orang Kristen dari mana dan punya siapa, karena nanti akan ada kita bahas perbedaannya apa aja yang punya Yahudi ini pemahamannya bagaimana, tafsirnya bagaimana konsep ketuhanannya bagaimana, konsep keselamatannya bagaimana, sama peribadatannya bagaimana. Nah, nanti kelihatan bedanya. Di Kristen, konsep ketuhanannya bagaimana, nanti akan berbeda dengan sini. Konsep keselamatan dalam Kristen, juga akan kelihatan berbeda dengan yang di sini. Peribadatannya, yang kita bisa lihat sekarang, gereja-gereja, juga nanti akan berbeda dengan apa yang ada di sini. Maka itu kalian harus paham dari mana asalnya ini gitu. Ya, walaupun dia memakai perjanjian lama dari sini, tetapi seolah-olah sama mereka tuh dibatalkan di perjanjian baru. Gitu ya. Dibatalkan di perjanjian baru. Jadi seolah-olah mereka bilang bahwa Tuhannya mereka, Tuhannya orang Kristen itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Ya, ini menurut pemahaman Kristen digenapinya di perjanjian baru. Gitu. Sedangkan kalau yang di sini yang punya orang Yahudi, orang Yahudi bilang di kitab kami itu tidak ada tulisan to be continued gitu. Ya, akan ada lanjutannya gitu. Menurut orang Yahudi nggak ada. Enggak ada part 2 gitu, nggak bersambung gitu. Menurut orang Yahudi di kitab kami selesai. Dari dari kitab Kejadian sampai kitab Dua Tawari. Tapi sama Kristen disambung dengan perjanjian baru, gitu. To be continued. gitu. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Misalnya contoh mengenai konsep Mesias. Ya, di sini ada konsep Mesias. Di sini Yesus itu disebut sebagai Mesias atau Almasi, tetapi pemahamannya beda dengan yang di sini. Kalau yang di sini orang Yahudi bilang Mesias itu bukan Tuhan, Mesias itu manusia rajanya bangsa Israel datangnya nanti nanti kalau udah di bumi ini nggak ada perang nanti kalau semua orang di sini sudah tahu Tuhan yang Maha Esa nanti kalau bait suci ketiga udah dibangun nanti kalau orang Israel sudah kembali ke tanah kelahirannya baru Mesias itu datang gitu menurut orang Yahudi menurut orang Kristen Mesias itu udah datang ya Yesus itu gitu bedanya di situ. Paham ya? Nanti konsep ketuhanan juga beda. Jadi kalau mereka Kristen bilang Yesus itu Mesias, Yesus itu Nabi, Yesus itu manusia, Yesus juga Tuhan. Jadi ngerangkap-ngerangkap jabatannya gitu. Oke? Eh, kalau yang di sini nggak ada istilah Tuhan bisa jadi manusia nggak ada. Mungkin ada ayat-ayat yang kalimat-kalimatnya itu Tuhan menampakkan diri gitu. Nah itu nanti kita harus pelajarin, maksudnya apa menampakkan diri itu. Mereka punya karena mereka mengenal istilah yang disebut dengan teofani. Teofani adalah kejadian ilahi kepada orang yang dipilih. Contoh misalnya eh, siapa ya? Misalnya nabi kedatangan malaikat misalnya. Malaikat ini kan membawa pesan dari Tuhan. Si nabi nggak tahu kalau yang datang ini malaikat, dia menyebutnya dengan Tuhan gitu. Jadi kan ditulisnya seolah-olah Tuhan menampakkan diri gitu loh. Padahal yang datang malaikat, bukan Tuhan sendiri yang datang gitu. Kalau Tuhan sendiri yang datang, bumi hancur gitu. Kira-kira gitu ya. Di sini juga menggambarkan atau menuliskan tentang Tuhan itu di, istilahnya gini, dipersonifikasikan gitu. Jadi Tuhan digambarkan seperti manusia juga bisa kelihatan punggungnya, bisa kelihatan kakinya, bahkan ada dibilang punya bulu paha, bisa bergulat dengan Yakub gitu. Bisa kedengaran suaranya gitu. Digambarkan seperti itu. Tetapi orang Yahudi paham itu hanya kalimat-kalimat alegoris atau kiasan. Di Quran ada kiasan. Ada, ada kan? Disebutkan Allah apa? punya tangan. Itu kiasan bukan, itu namanya kalimat majasi. Ya? Benar nggak Tuhan punya, Allah punya tangan. Benar, bentuknya seperti apa? Tahu. Itu yang kita tidak boleh menggambarkan. Karena tangan Tuhan seperti apa, pasti tidak sama dengan Makhluk. tangan makhluknya. Bedanya gitu ya. Orang Yahudi juga begitu. Orang Yahudi walaupun menulis Tuhan kelihatan punggungnya, bukan berarti punggung seperti manusia gitu bukan. Tetapi itu adalah kalimat-kalimat alegoris atau majasi. Paham ya? Nah, tadi kan saya bilang kita akan mempelajari perjalanan nih bangsa Israel. Nih. Tapi sebelum bangsa Israel kan sudah ada nabi-nabi nih. Di sini juga diceritakan ada nabi-nabi. Dari mulai Adam, turun ke Nuh, turun ke Abraham, baru Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub baru punya 12 anak yang disebut dengan Bani Israel. Udah ada yang pernah dengar itu? Benar. Ya. Jadi Bani Israel adalah anak daripada Nabi Yakub alaihissalam. Di sini juga sama. 12 anak. Sebenarnya 13, tapi yang satu perempuan. Karena perempuan tidak masuk dalam suku. Kalau Bani Israel itu punya tradisi yang laki dari Nabi dari Nabi Yakub alaihissalam itu satu anak laki-laki, satu suku. Jadi karena ada 12 anak laki-laki, 12 suku. Begitu juga Nabi Ismail alaihissalam. Keturunannya menjadi 12 Raja-raja bangsa Arab Kurang lebih sama sebenarnya Oke sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutin kemic. Kemic, kemic. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh Bismillah Tadi kok telah menjelaskan Asal-muasal kita Taurian yang disebut Bible Dipakai orang Kristen sekarang Uh, kemarin saya belajar juga bahwa orang Nasrani atau Kristen sekarang itu tidak mempercayai uh, keyakinan orang Yahudi sebelumnya. Begitupun orang Yahudi yang mempercayai orang Nasrani. Tapi orang Islam mengakui dua-duanya. Bahwa orang itu pernah dulu, tapi setelah turunnya Nabi Muhammad, itu disempurnakan semuanya. Karena setelah itu ajaran mereka, mereka harus mengikut Islam. Hmm. Seperti mana yang disampaikan oleh Isa hmm. dalam Al-Quran. Isa me membenarkan dulu ada nabi, dia sekarang nabi dan akan datang ada nabi Muhammad. Tapi hmm. pertanyaannya kenapa orang-orang Nasrani tadi mengambil kitab-kitab kitab mereka dari tanah? Hmm. Bukankah mereka menolak Yahudi tersebut? Dan sebagaimana mereka juga menolak Al-Qur'an. Itu singkatnya. Pertanyaan gitu ya. Tadi sekilas kan saya sudah jelaskan. <tuh> Jadi sederhananya gini Yang namanya agama istilahnya dari Yahudi ini, ini sebenarnya salamualsalam semua Yahudi. Ada yang tahu nggak bedanya Yahudi sama Israel? Yahudi, Yahudi itu sama, sama nah. Yehuda Ya, Yahuda betul. Ya, jadi. Israel itu bapaknya. Ya, Israel adalah nama lain daripada Nabi Yakub. Oh. salaman Yahudi berasal dari kata Yehuda. Yehuda adalah anak keempat daripada oh. Nabi Yakub. Oh. Alaihissalam Dari istri pertama ya. Isinya berapa Empat. Empat. jadi Yehuda adalah anak keempat dari si pertama yang kemudian menjadi apa namanya kan kira-kira setelah Raja Salomo atau Sulaiman Alaihissalam meninggal kerajaan Israel terpecah menjadi dua kerajaan Israel Utara kerajaan Israel Selatan yang Selatan ini suku Yehuda dan suku Benyamin ya? Okay. Yang utara, 10 suku lainnya. Nanti kita lihat namanya siapa aja. Dari Yehuda dan Benyamin ini, yang kerajaan Israel Selatan, akhirnya yang menonjolkan jadi Yudea. Ya. Yudea itu yang akhirnya bertransformasi menjadi Yahudi namanya. Iya, <tuh> ya, Israel Selatan tuh Yudea. Wilayah atas tuh utara tuh kita juga kenal sebagai istilah Samaria gitu. Yudea menjadi Yahudi. Yahudi yang tadinya suku, yang tadinya nama orang, dari suku akhirnya disematkan atau dikonotasikan menjadi bangsa. Karena yang suku Israel 10 yang di atas itu akhirnya tidak jelas keberadaannya, karena sudah dikuasai oleh bangsa Assyria, dikuasai oleh bangsa Babilonia, jadi akhirnya tidak jelas keberadaannya, jadi yang dikenal hanya tinggal Yudea atau Yahudi. Jadi Yahudi yang tadinya suku, yang tadinya nama orang, dikonotasikan menjadi nama sebuah bangsa. Bangsanya sebenarnya bangsa Israel. Karena Israel itu adalah 12 suku anak daripada Nabi Yakub. Tetapi karena yang menonjol setelah kerajaan Israel terpecah, yang menonjol adalah Yudea atau Yehuda, makanya kemudian bertransformasi menjadi Yahudi. Sekarang Yahudi dikenal sebagai agama juga, dikenal sebagai bangsa juga. Tetapi kalau negaranya masih disebut Israel, ya. Agamanya disebut apa? Yudaisme, ya Yudaisme dari Yudea, jelas ya. Kalau ditanya kenapa Kristen mengambil dari kitab mereka, jadi kan tadi saya bilang awalnya sebenarnya tetap dari Yahudi ini ya, dari agama mereka nih ya. Yang menciptakan agama Kristen itu sebenarnya juga Yahudi Yahudi juga. Jadi ceritanya Kristen itu adalah pecahan dari agama Yahudi, oke? Okay pecahnya gimana dan kenapa nanti yang di slide saya baru kelihatan lebih jelas ya pecahnya kenapa dan oleh siapa oleh Yahudi kelompok apa gitu nanti ada ya di presentasi saya nanti nggak suruh dong saya jawab sekarang nanti saya jelasin lagi nggak lagi yang mau nanya terserah lah mau Ustadz, mau enaknya aja lah <laughs> Baik, Ustadz. Uh, terima kasih, Ustadz. Uh, terkait dengan torah yang tadi isinya uh, pentatek, itu apakah ada hubungannya dengan Ten Commandments? ten commandments, ya, Ten Commandments itu demands. adanya di Kitab Keluaran. saya Tadi kan saya bilang, pentatek kan lima kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan yang disebut dengan Ten Commandments, adanya di Kitab Keluaran pada saat Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Ya, nanti ada. Belum belum ditanyakan udah pernah nanya gimana. Mendingan nggak usah nanya deh, saya jelasin aja langsung ya. Oke, okay. uh, tolong ri. Saya menulis judulnya Sejarah Kekristenan dan Gereja. Tetapi kalau sebelum saya mengarah ke Kristen dan gerejanya, saya jelaskan dulu sejarahnya perjalanan bangsa Israel, supaya kalian punya bayangan gitu ya nanti pecahnya di mana dan kenapa gitu ya oke kita di sini kita melihat ada dua <tuh> bangsa nih ya ada bangsa Israel atau kita sebut sebagai Israelite ada bangsa Ismail atau Ismailite ya jadi kalau Israel itu adalah Nabi Yakub alaihissalam orang tuanya Nabi Isa salam. kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam jadi gini kan tadi kan dari Abraham punya anak Ismail dan Ishak. Ishak punya anak Yakub. Dari Yakub ini timbullah Bani Israel. Kalau yang dari Ismail, ya memang beberapa generasi baru timbul menjadi 12 raja bangsa, bangsa, bangsa Arab. Gitu. Jadi yang dikenal itu adalah bangsa Israel dan bangsa Ismail. Jelas ya. Eh, Nah, bangsa Israel ini tadi kan saya katakan adalah anak-anak daripada Nabi Yakub dari istrinya yang Lea itu anaknya adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar dan Zebulon. Dari istri yang kedua, Rahel, anaknya adalah Yusuf dan Benyamin. Istri yang ketiga, Bilha dan dan Naftali. Istri yang keempat, Silva, Gad dan Asher. Bilha dan Silva itu masing-masing sebenarnya adalah budaknya daripada Lea dan Rahel. Jadi masing-masing punya budak. Ini dua wanita merdeka dan dua budaknya semuanya menjadi istri Nabi Yakub alaihissalam. Ini anaknya 12 orang gitu ya. 12 orang ini yang menjadi bangsa Israel. Jadi saya tetap tarik garis apa putus-putus karena ini tidak bisa dipungkiri bahwa bangsa Israel dan bangsa Ismail adalah saudara. Ya, jadi istilahnya dua anak satu bapak lain mak gitulah. Ya, ya. oke. Setelah <tuh> dari dua belas anak ini, ini kan yang namanya Yusuf ini kan ceritanya dijual hmm. oleh saudara saudaranya, ya kan? Kemana? Ke... Ke, Mesir. Ke Mesir. Setelah menjadi istilahnya penguasa di Mesir, Yusuf ini kan menjadi petinggi ya karena kita tahu semua kisahnya ya. Kemudian saudara-saudaranya akhirnya malah di dibawa hijrah ke Mesir kan. Setelah hidup di Mesir, beranak pinak, malah bangsa Israel ini menjadi budak di Mesir. Menjadi budak kira-kira 400 sampai 430 tahun. Keturunannya menjadi budak di Mesir. Gitu. Pada waktu Yusuf menjadi penguasa di Mesir atau petinggi di Mesir, uh, pada saat itu belum ada sebutan Fir'aun. Yeah. Huh? Yeah. Tapi kalau di Bible, zaman Yusuf, Raja Mesir sudah disebut Fir'aun. Tapi kalau di Quran, Raja Mesir disebut apa? Uh, Malik. Malik. Yeah. Kalau akademisinya, di akademisi di sejarah, gelar daripada penguasa Mesir pada saat zaman Yusuf, itu disebut apa? Hiksos. Ya, yeah ingat tuh Hiksos. Jadi Hiksos itu adalah penguasa Mesir, tapi yang bukan asli bangsa Mesir. Dia dari luar Mesir, hidup ratusan tahun di Mesir, menjadi penguasa Mesir, rajanya atau penguasa disebut Hiksos. Setelah pada zaman masuk zaman Mus, Nabi Musa salam baru rajanya Mesir disebut Fir'aun. Kok Quran bisa nyebut Malik ya? Bukan nyebut Fir'aun ya? Tapi kalau ini pada zaman Yusuf, Raja Mesir disebut Fir'aun menurut ahli-ahli yang namanya Egyptologis yang mereka bisa membaca hieroglifik atau tulisan-tulisan Mesir kuno, mereka mengatakan bahwa sebutan Fir'aun baru ada pada zaman Nabi Musa. Dari mana ya Nabi Muhammad SAW tahu gitu? Kalau pada zaman Nabi Yusuf itu belum ada sebutan Fir'aun. Jadi di Quran pada zaman Musa Raja Mesir disebut Fir'aun, pada zaman Nabi Yusuf SAW Raja Mesir disebut Malik. Malik kan nanti raja kan dari mana nabi mau tahu ya keren dong ya ini salah berarti menurut egiptologis ini salah kenapa karena ada penyebutan yang tidak sesuai dengan zamannya uh, tidak sesuai dengan zamannya istilahnya dalam akademisi disebut apa anakronitisme ingat ya anakronitisme artinya penyebutan istilah yang tidak sesuai dengan zamannya. Okay. Okay, eh, eh, lanjutin. Jadi, setelah zaman Nabi Yusuf menjadi penguasa di Mesir, bangsa Israel malah menjadi budak di Mesir selama kurang lebih 400 sampai 430 tahun. Setelah itu kan, bangsa Israel kan dikeluarkan dari Mesir oleh Nabi Musa Alaihissalam. ya kan dipimpin oleh Nabi Musa yang apa namanya? kita tahu lah ya ada mukjizat membelah laut, ya kan? Setelah itu sebelum masuk ke tanah Kanaan atau Palestina, Nabi Musa kan diceritakan sudah meninggal duluan. Diteruskan oleh penerusnya siapa? Penerusnya Nabi Musa. Harun. Harun kan abangnya. Siapa? Yusak. Yusak atau Yusak. Kalau di Ibrani sebutnya Yosua kita tahunya Yusak bin Nun betul nah, ya di kitab Siroh kali ya Sirah Nabawi ya. ya. sama jadi di sini juga disebutnya Yosua Yosua bin Nun gitu ya nah setelah mereka masuk ke tanah Palestina barulah tanah Palestina itu atau tanah kanan itu dibagi menjadi 12 wilayah 12 wilayah ini satu wilayah satu suku gitu karena kan 12 suku kan 12 suku menjadi 12 wilayah setiap wilayah dipimpin oleh hakim-hakim disebutnya hakim tapi dia sebenarnya pemimpin dari suku itu gitu oke okay. setelah sekian lama ini orang bangsa Israel ini kan juga mereka kalau pimpinan spiritualnya adalah nabi-nabinya gitu kan pada saat ada nabi yang namanya nabi Samuel bangsa Israel minta sama nabi Samuel kita nggak mau lagi deh pakai yang hakim-hakim gini kita punya raja aja gitu Ya, maunya pakai raja barulah diangkat raja pertama bangsa Israel yaitu raja siapa raja Saul coba kalau di Islam kita tahu ini siapa yang sebelum Nabi Daud salam Talut nah Talut to atau Tolut itu adalah Nabi Saul kalau di sini eh bukan Nabi sorry raja Saul nabinya Nabi Samuel Rajanya Nabi, eh, Raj, rajanya Raja Saul namanya. Raja bangsa Israel, itu kalau sebelum ditahbiskan, itu mereka diurapi. Diurapi ya, dengan minyak. Orang yang diurapi dengan minyak, itulah yang disebut dengan Mesias. Ini konsepnya orang Yahudi ini. Bisa raja, si Saul itu, diurapi dengan minyak, ditahbiskan gitulah dilantik menjadi raja jadi sebelum menjadi raja dia diurapi dengan minyak disebut dengan Mesias bisa raja yang diurapi dengan minyak, bisa nabi bisa imam ya perhatikan nih ada tiga macam orang yang diurapi dengan minyak yang disebut dengan Mesias oke jadi setelah Saul diangkat menjadi raja kemudian digantikan oleh Nabi Daud Alaihissalam salam setelah Nabi Daud alaihissalam wafat digantikan oleh anaknya Nabi siapa? Sulaiman alaihissalam. Di sini disebutnya di Solomon. Ya kalau kita sebut Daud, Daud gitu. Di Yahudi sebutnya Daud. Kalau sebut di dalam Yahudi Daud, tapi kalau bahasa Inggris David, gitu ya. Oke, okay. nah. Setelah Nabi Sulaiman atau Solomon ini meninggal, kira-kira tahun 930 Masehi, eh, apa namanya? Barulah pecah yang disebut dengan Kerajaan Israel Utara dan Kerajaan Israel Selatan. Ya, tetapi pada saat pada zaman Raja Salomo itu sudah dibangun yang disebut dengan bait suci. Ya, lihat gambar sebelah kiri ini. ini. Gambaran aja nggak seperti ini aslinya nggak. Ini gambaran aja. Nah, setelah kerajaan Israel Utara terpecah, ini bagiannya seperti ini. Ini Israel Utara, ibu kotanya Samaria. Ini Israel Selatan atau Yuda atau Yudea, ibu kotanya Yerusalem. Ya, bait suci di Yerusalem. Israel Utara dipimpin oleh Raja Jeroboam. Israel Selatan dipimpin oleh Rehoboam. Nah, ini kan Berarti ini kan 930 kan berarti abad ke-10 sebelum Masehi ya? B.C.E. ada yang tahu artinya apa? Before, century, before, century era. before Common Era. before, ya, artinya sebelum masehi nanti setelah masehi disebutnya before, before, Era kita kita jangan pakai before, ya kalau before, itu singkatannya Anno Domini, tahun Tuhan kita. Itu merujuk pada Yesus gitu. Jadi kita jangan pakai Edi karena kita tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Gitu. Kita sebutnya CI si atau bahasa Indonesia Masehi. Sebelum Masehi, BCI, before Kamenera. Oke. Okay? <tuh> nah, di abad ke-8, akhir abad ke-8, bangsa Israel diserang nih sama bangsa Assyria. Yang diserang adalah Israel Utara gitu. Kemudian di awal abad ke-6 kira-kira tahun 597 BCE bangsa Assyria yang menguasai bangsa eh apa yang menguasai kerajaan Israel Utara diserbu dan dikalahkan oleh bangsa Babilonia. Jadi bangsa Assyria yang menguasai Israel Utara ditundukkan oleh Babilonia sekaligus dengan Israel Selatan gitu. Jadi semua Israel dikuasai oleh bangsa Babilonia. Oke. Okay. Kemudian bangsa Israel ini dibuang ke Babilonia. Babilonia di mana? Irak, Mesopotamia. Ya. Yeah. Oke. Okay. Jadi pembuangan Babel itu berkisar sekitar di abad ke-6, kira-kira 586 sampai 516 sebelum Masehi. Okay. Nah, selama pembuangan itu bangsa Babilonia itu dikalahkan oleh bangsa Persia. Nah, oleh bangsa Persia, orang-orang Israel yang sedang ada dalam pembuangan itu diperbolehkan kembali ke tanah Palestina. Ya, kembali ke tanah Palestina, akhirnya dibangunlah bayi cuci yang kedua, kira-kira di tahun 516 sebelum masehi. Pada waktu ini kalau nggak salah Raja Darius Agung dari Persia. Nah, setelah ini berarti kita masuk ke dalam periode Baik suci kedua. Ini kan Baik suci kedua sudah dibangun. Setelah itu bangsa uh, Israel dikuasai oleh Yunani. Ya, kira-kira dimulai dari 322 sebelum masehi. Di masa ini, pada kira-kira abad pertama sebelum masehi, tahun 63 sebelum masehi penguasa Palestina berganti dari Yunani menjadi Romawi. Okay. Jadi yang di dalam kotak biru ini adalah masa yang disebut dengan masa Bait Suci kedua. Nah, <tuh> bangsa Israel yang sedang berada di dalam di bawah penguasaan Romawi mereka terpecah menjadi beberapa kelompok, ya. Kelompok yang kenapa saya kasih lingkaran kotak hitam gini? Karena di sebelah kanan dan kirinya ada kelompok lain nih. Ada Samaritan, ada non-Yahudi. Kalau yang Samaritan, ini dipercaya, ini dipercaya oleh akademisi bahwa ini adalah orang-orang Israel pada zaman Babilonia yang pada pembuangan ke Babel. Ini orang-orang tidak ikut pembuangan, tapi mereka melarikan diri. Ini menjadi kelompok Samaritan gitu sebutnya. Nanti ternyata mereka punya Torah sendiri. Torahnya mereka ternyata berbeda dengan Torahnya orang Yahudi yang lain. Ini torahnya orang Yudea ya atau Yehuda. Ini torahnya orang Samaritan. Ya. Di sini di dalam buku ini ini dibandingkan antara torahnya Yudea dan torahnya Samaritan. Bedanya gini. Ini sama-sama bahasa Ibrani. Di sini ada yang disebutnya apa namanya? Tulisan Ibrani yang belum pakai nikut sama kayak kitab gundul lah. Ya, belum ada harkatnya gitu. Belum ada vowelnya. Belum ada tanda bacanya. Ini ya. Ini yang punya samaritan. Kalau yang ini sudah ada nikutnya tanda baca. Eh, terbalik. Sorry, sorry. sorry. Yang ada tanda baca yang ini. Yang ini yang gundul nih. Jadi yang ini samaritan. Yang ada tanda bacanya ini yang punya yudea. Tanda bacanya kira-kira gitu tuh. Titik, garis. Sama lah kayak harkat lah. Kayak kasroh doma gitu gitulah mirip ya di dalam kitabnya mereka nih yang Yudea sama Samaritan total itu kira-kira ada enam ribu perbedaan perbedaannya ada enam ribu segitu kata. banyaknya kata ya ini kan ada yang tebelin nih di sini beda tulisannya beda tuh bacanya juga beda ini tebel ini tebel Ini nih tebel-tebel nih. Di sini beda tulisannya. Ada enam ribu perbedaan. Eh, okay. saya nggak sampai bisa fasih baca gitu nggak bisa. Ya, pernah, tapi nggak sampai fasih bisa baca nggak. Sekarang udah ada bahasa Inggrisnya ngapain? <tuh. <tuh. Nih bahasa Inggrisnya. Kalau saya belajar bahasa Inggris dari kecil, jadi muda, lebih mudah bahasa bahasa Inggris. Ini di sini dibedain, ini yang Samaritan, ini yang Yudea. Uh, udah tinggal kelihatan, udah tinggal baca, bahasa Inggrisnya. Oke, okay. tapi bukan berarti nggak boleh belajar bahasa Ibrani, boleh. Dan itu sebuah keuntungan gitu. Oh, setelah dia uh, melarikan diri ya dari pembuangan itu, tujuan? Melarikan diri dari mana? Yang Samaritan dari... tadi. Hmm. Dia kan melarikan diri ya dari hmm. pembuangan ya. Tujuan dari pembuatan kitab yang beda dari Yahudi yang ini, yang tanah ini apa? Yang mereka menganggap mereka menganggap mereka adalah penjaga Taurat. itu. Jadi mereka mengatakan bahwa ini adalah Taurat yang asli gitu. Jadi orang Yehuda bilang ini Taurat yang asli, orang Samaritan bilang itu Taurat yang asli. Sama-sama bilangnya asli, tapi ada 6.000 perbedaan. Dan mereka juga mempunyai pandangan yang berbeda tentang tempat di mana Ishak mau disembeli. Kalau orang Yahudi, orang Yudea mengatakan bahwa tempat yang mau dis, Ishak mau disembeli itu di Gunung Moria. Kalau orang Samaritan bilang yang mud, gunungnya itu adalah Gunung Gerizim. Nah, itu salah, salah satu perbedaan utamanya. Gitu ya. Jadi mereka mengadakan upacara keagamaan mereka itu di Gunung Gerizim, kalau yang orang Samaritan. Ya, ada empat kelompok utama, yaitu yang disebut dengan kelompok. Kebaca nggak? Kurang ya TV-nya udah segini gede, masih kurang kebaca? Nah, kelompok yang pertama adalah kelompok Saduki kelompok Saduki ini yang dianggap sebagai kelompok yang kelompok elit lah. Kelompok ini kelompok yang eh, apa namanya berhubungan dengan pemerintah atau penguasa pada zaman itu, gitulah. Ya elit global gitu. <laughs> ya, kemudian imam yang menjalankan bayi suci mereka sangat terbuka dengan Helenisme. Helenisme tadi saya sudah jelasin kan budaya yang dibawa oleh Yunani kuno. Apa itu Helenisme? Ada yang tahu? Orang yang yang Yunani menyembah dewa. Dewa, menyembah dewa-dewa. Helen dari ini dari nama dewa sebenarnya. Helenisme itu dari nama dewa. Dewi sebenarnya dewi. Ya, dewi Helen ini anak daripada dewa Zeus. Oke. Berarti Nabi Zakaria bisa dikatakan masuk ke golongan ini ya, Sadukin Zakaria. Iya, yang nanti uh, mem Membersamai Bunda Maria yang orang, -orang Tahu dari mana? Di oh iya, itu kan iya. kan ada imamnya iya. Tapi saya kurang tahu pasti lah, nanti saya cek ya, Oke. Yang kedua Yaitu kelompok SNI Kelompok SNI yang disebut Ini golongan yang mistis gitu Mereka memisahkan dari Masyarakat luas Mereka ini rajin beribadah gitu Dan Mereka tertarik dengan urusan Yang mistis-mistis, contoh Malaikat gitu di mata mereka yang disebut Mesias itu hanya rohani saja, gitu. Gak harus fisik. Gitu. Ya, okay. dan dianggap kelompok ini yang menulis Dead Sea Scroll. Nih Dead Sea Scroll, tulisan-tulisan Dead Sea Scroll itu adalah tulisan-tulisan yang dianggap ditulis kira-kira di abad kedua sebelum masehi. Ya. Yeah diketemukan di gua Kimron, eh Kumron sorry, gua Kim, Umron, di Israel juga kira-kira dimulai tahun 1947 ditemukannya. Ini dianggap tulisannya kelompok es ini dianggap ya. eh yang ketiga yaitu kelompok zelot. Kelompok zelot ini kelompok yang menuntut perubahan dunia yang nyata gitu. Mereka ingin menggulingkan kekaisaran Romawi dan mereka juga mendirikan politik Yahudi yang independen. Kelompok yang terakhir itu kelompok Farisi. Kelompok Farisi ini juga sebenarnya kelompok rakyat biasa, bercampur dengan uh, kelompok yang memang mempelajari Taurat gitu. Ya. Jadi banyak rabi-rabi itu yang berasal dari kelompok ini. Paulus, tahu Paulus? Juga dari kelompok ini. Farisi. Walaupun dia warga negara Romawi, tapi orang tuanya dia adalah orang suku Yahudi dari suku Benyamin. Nah, jadi termasuk kelompok ini. Nah, yang tadi kelompok Samaritan kan sudah saya ceritakan, yang Samaritan ini membangun bayi suci sendiri tahun 450 sebelum masehi di Gunung Gerizim. Ya, <tuh> bayi suci Samaritan itu dihancurkan kira-kira tahun 110 sebelum masehi. Oke, sampai di sini kita mengetahui ada berapa empat kelompok utama. Satu kelompok tambahan Samaritan, tapi ini tidak ada pengaruh apa-apa ke Kristen gitu kalau yang Samaritan. Nah, dari empat kelompok yang tadi saya sebutkan, yang Saduki ini boleh dikatakan dia kelompok ini punah. Kelompok S ini juga punah. Kelompok Zelot juga punah. Sekarang tidak ada lagi. Kelompok yang Farisi, ini yang akhirnya pindah pada saat Bayi Suci yang kedua dihancurkan tahun 70 Masehi mereka pindah ke tempat lain dan dikenal sebagai kelompok yang kita kenal sebagai ya apa? Yudaisme sekarang. Itu berasal dari kelompok ini. Nah, yang mempengaruhi ter ter terciptanya agama Kristen satu ya dari kelompok Farisi ini dengan adanya Paulus, yang kedua dari Zelot ditandai dengan salah satu murid Yesus itu adalah namanya Simon, dia dari kelompok Zelot. Kemudian dari Eseni. Eseni ini ya, mereka yang menggambarkan tentang ramalan-ramalan masa depan gitu. Oke. Nah, di samping tiga ini ada satu kelompok lagi yang di luar kelompoknya orang Israel, yaitu kelompok orang non Yahudi. Ini adalah orang-orang yang mungkin dari daerah-daerah lain di sekitar Laut Mediterania itu, termasuk diantaranya orang-orang Romawi yang menjadi cikal bakal Kristen. Itu kan, kan mereka juga hidup di Palestina juga kan? Karena Palestina pada saat itu kan menjadi daerah kekuasaan Romawi gitu. Oke. Jadi dari non-Yahudi, Eseni, Zelot, dan Farisi, yang garis hitam putus-putus inilah yang membentuk Kristen awal. Orang-orangnya juga orang-orang Yahudi juga gitu. Terpecahnya kenapa? Nah di sini kita baru mau cerita bahwa tadi yang sekilas sudah saya jelaskan, perpecahannya adalah karena yang Kristen itu menganggap Yesus adalah Mesias yang dijanjikan di kitab perjanjian lama. Sedangkan yang yang apa namanya? Yahudi-Yahudi yang menjadi ini yang yang Farisi ini nih yang sebagian nih. Ini pindahnya ke kota Yafne ini. Nah, pindahnya kota Yafne ini yang dikenal sekarang menjadi Rabbinik Judaism atau Yudaisme Rabbinik. Oke. Okay. Ini yang beranggapan bahwa Yesus itu bukan Mesias yang dijanjikan. Mesias itu nanti belum datang dengan kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan. Sudah tidak ada perang, orang sudah semuanya sudah mengenal Hashem atau Tuhan itu. Orang-orang gitu ya. Yahudi menyebut nama Tuhan mereka tuh dengan sebutan Adonai atau Hashem. Adonai itu kalau bahasa Arabnya Rob, ya Tuhan. Hashem itu isme- ism gitu, nama, nama itu gitu. Jadi ada satu nama kan gini bangsa saya satu mempunyai tujuh nama untuk Tuhan yang pertama El Eloah Elohai Elohim El Shaddai terus kemudian yang disebut dengan Tetragramaton atau empat huruf yang suci yaitu Yod Hevaveh untuk mengucapkan Yod -He ini mereka nggak berani mereka mengucapkannya diganti dengan Adonai atau Hashem. Nama yang empat huruf itu adalah nama Tuhan yang paling suci, selain daripada nama-nama yang lain. Setelah itu nama yang ketujuh adalah Zevaot. Nah ya, tujuh nama. Nama yang Yosefave ini dianggap sebagai nama yang paling suci. Mereka tidak boleh menyebutkan, tidak boleh melafazkan. Mereka menggantikan dengan menyebut Adonai atau Hashem. Oke, jadi kalau nanti saya sebut Hashem, kalian tahu ya maksudnya apa ya? <tuh> Oke, sampai sini timbullah Kristen awal ya baru pada tahun 70 Masehi bait suci yang kedua dihancurkan nah di sini timbul tiga aliran nih setelah dihancurkan ini timbul tiga aliran nih yang pertama disebut dengan Kristen Gnostik Kristen Gnostik itu yang menganggap bahwa dunia ini adalah buruk gitu Yang penting adalah dunia roh. Kristen yang kedua kelompoknya adalah Kristen Paulinis. Apa itu Kristen Paulinis? Kristen Paulinis ini sudah campur sebenarnya. Ada Yahudinya juga ada non Yahudinya. Tetapi Yahudi-Yahudinya ini sudah Yahudi-Yahudi yang mengikuti pemikiran Paulus. Ya, nanti pemahaman Paulus kan nanti kita bisa jelaskan di lain waktu ya. Menurut mereka, kematian Yesus itu adalah sebagai perjanjian baru. Makanya akhirnya kitab mereka ini yang dari Matius sampai Wahyu disebut perjanjian baru. Oke. Kelompok yang ketiga yaitu masih disebut sebagai Kristen Yahudi juga. Ya, Yahudi awal, tapi mereka ini juga sunat. Masih sunat. Gak makan babi. Buat mereka, Yesus itu adalah pemimpin rohani. Bukan Tuhan. Dan mereka juga menolak kerasulan Paulus. Gitu ya. Kelompok ini yang Kristen Yahudi ini inilah yang dikenal dengan istilah Nazarin atau Ebionites. Sebagian punah, sebagian ada lagi yang menganggap bahwa ini adalah kelompok yang akhirnya bergabung dengan Islam keturunannya. Nah, kalau yang Gnostik sebelum saya lanjutkan yang Paulinis nih, yang Gnostik ini akhirnya juga punah. Dikenal ada beberapa kelompok dari kelompok ini yaitu kelompok Valentinians dan juga kelompok Setians, Juga ada kelompok yang agak terpisah namanya kelompok Mandaisme. Ya, pernah dengar ya Mandaisme? Belum. Baiklah, nanti itu kita bisa bahas lebih lanjut, tapi tidak terlalu signifikan di dalam kekristenannya. Jadi dari Kristen yang Paulinis ini, inilah yang menjadi disebut sebagai gereja besar atau the great church sebelum masa ada sebut dengan Konsili Nicea. Ada yang pernah dengar? konferensi Kelompok ini yang disebut sebagai kelompok gereja besar pra atau bahasa latinnya itu ante, bukan anti, ante Nisean gitu. Ini berlaku dari mulai 180 sampai 313 Masehi. Nah, pada waktu gereja ini apa namanya? Uh, sudah ada. Ini digandeng oleh kerajaan Romawi itu oleh siapa? Oleh Kaisar Konstantin. Ya, Kaisar Konstantin adalah penguasa dari Romawi. Yang akhirnya Kaisar Konstantin ini menjadikan Kristen sebagai agama yang legal. Ya, di Romawi. Di tahun 313 Masehi baru legal ya, bukan belum resmi ya. Artinya legal itu dibolehkan tapi belum menjadi agama negara gitu. Ya barulah di Konsili Indonesia ini ada sebuah kayak semacam perseteruan gitulah ya antara dua kelompok yang kelompok utamanya yaitu yang dari atas ini gereja besar ini disebut menjadi sebagai akhirnya Kristen yang berdasarkan Konsili Indonesia. Kelompok yang berlawanan yaitu sebagai disebut kelompok Arianisme. Kelompok Arianisme ini menurut mereka Yesus itu bukan Tuhan gitu eh Yesus pernah tidak ada. Yesus adalah ciptaan dan dia adalah ciptaan yang utama atau yang disebut bisa disebutnya kayak semacam ciptaan yang mulia gitulah, yang bahkan lebih mulia daripada malaikat. Dan mereka menganggap Yesus itu sebagai subordinat atau bawahan Tuhan gitu ya. Kita mungkin sekarang ada mengenal saksi Yehova kan, Saksiova tidak ada hubungan langsung dengan arianisme. Saksiova itu timbulnya baru di abad ke 19 oleh Charles T. Russell, tetapi pemahaman teologinya itu sangat-sangat mirip dengan arianisme. Bisa jadi uh, Saksiova itu hanya apa namanya menimbulkan kembali aliran arianisme yang sudah lama punah itu mungkin ya. Jadi arianisme ini sebenarnya punah. Nah, setelah apa Kristen uh, konsili Indonesia ya, 325 masehi satu tahun sebelum diadakan Konsili Konstantinopel yang pertama tahun 381 masehi satu tahun sebelumnya di tahun 380 masehi Kaisar Theodosius mengeluarkan disebut dengan Dekret Tesalonika atau Edict of Tesalonika barulah pada saat itu Kristen menjadi agama resmi Romawi eh? Okay di antara 3, 13 sampai 380, nah inilah sudah terjadi yang namanya kristenisasi lah ya. Kristenisasi bangsa Romawi gitu lah. Bangsa Romawi yang sudah ratusan tahun menyembah Dewa Mitra digantikan dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan mereka. Gitu. Termasuk juga di dalamnya mereka mengganti hari Minggu menjadi hari kebaktiannya orang Kristen. Minggu bahasa Inggrisnya apa? Sunday. 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 sana sun apa? Matahari. Matahari. Sunday hari matahari. Jadi dari hari menyembah dewa matahari diubah menjadi hari kebaktiannya untuk menyembah Yesus. Makanya kalau kita lihat gambar-gambar Yesus di belakangnya ada lingkaran halo. Itu lambang matahari. Azannya. Kita Sholat asar dulu ya, nanti Selatan Baru nanti kita kembali lagi. Jam berapa? Jam 3.20 kali ya. <tuh> ya, 3.20 kita kembali sini ya. Kalian yang bisa sholat di mana? Musola, di lantai basement. Nanti hari tunjukin tempatnya. Eh kita break dulu ya. Baik, Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya setelah sholat asar. Jadi, tadi saya sudah sampai mana tadi? Coba tolong tampilkan aja Nah, tadi sudah sini ya. Jadi sudah dikeluarkan dekret Tesalonika yang menjadikan kekristenan sebagai agama resmi negara Romawi gitu ya, tadi ya. Nah, tadi saya belum sempat menjelaskan sedikit mengenai apa? Apa yang ditetapkan di dalam Konsili Nicea 325 ya. Di Konsili Nicea 325 itu baru ditetapkan Yesus dan Bapa nih, disebut Bapa ini adalah satu hakikat gitu karena disebut satu hakikat, maka di sini Yesus dipahami atau dipercaya sebagai Tuhan. Okay. Terus juga disebutkan Yesus tidak ada permulaan. Baru di 325 Nisya ini, sudah ada konsep Trinitas yang ditetapkan belum? Belum. Belum, karena baru Yesus dan Bapak kan? Berarti baru apa? Duinitas dong berarti ya? Belum Trinitas berarti ya? Trinitasnya di Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi. Di sini roh kudus dan Bapak juga dianggap sebagai satu hakikat, maka roh kudus juga dianggap sebagai Tuhan. Roh kudus di sini dianggap berasal dari Bapak dan anak. Nah, tetapi nanti ada perpecahan nih. Setelah itu, ada konsili Efesus 431. Apa keputusan di sini? Di sini menetapkan bahwa Bunda Maria, Ibu Yesus, dianggap sebagai Theotokos. Theotokos itu adalah apa ya bunda pengantar Tuhan ke bumi gitulah. Oke. Okay. Kenapa konsili ini dibuat? Karena ada sekte-sekte yang menganggap Bunda Maria sebagai Tuhan juga. Nah, sekte itu disebut sekte koliridianisme. Ya, yeah. sekte koliridianisme itu malah tumbuhnya di mana? Di Arab. Di pertengahan abad keempat. Gitu. Makanya kalian mungkin pernah dengar kalau di dalam Ka'bah katanya ada lukisan Maria, betul? Pernah dengar kan? Ya. Beberapa waktu lalu kan sempat viral itu kan? Kalau nggak salah yang ngomong malah orang Muslim ya? Ulama ya katanya? Iya oh, bukan. Bukan. Ya, bukan? Belum? Ada iya, yang ngomong kan malah orang Islam, ulama. Katanya ulama gitu kan? Yang di Indramayu. Ya, Enggak, zaman dulu. Zaman dulu ya itu kan e, di ayat terpan juga mengatakan bahwa kalian memberikan wanita-wanita sebagai anak Tuhan. Lain konteks itu, lain konteks. Ini di dalam kabah katanya ada lukisan Maria gitu. Nah bisa jadi itu adalah e, yang naruh gambar itu adalah orang-orang elit yang percaya dengan atau masuk dalam aliran koliridianisme itu yang menyembah Maria sebagai Tuhan gitu. Makanya dibidatkan di Konsili Efesus ini. Bahwa Maria itu bukan Tuhan, tidak disembah sebagai Tuhan, tetapi hanya sebagai teotokos, penghantar Tuhan ke bumi. Gitu. Okay. Nah, dari konsili ini, pecah nih, ada dua aliran nih. Jadi, yang pertama itu, yaitu gereja Nestorian Gereja Timur, atau Gereja Nasional Kekaisaran Sas Sasanit. Gereja ini yang menolak konsili Efesus 431. Ya, terus dari sini juga kelompok yang lain adalah Konsili Kalsedon. Nah, di Kalsedon ini yang tadi ditanyakan yang nature atau sifat atau kodrat Yesus ya, di Konsili Kalsedon ini yang 451 Masehi ditetapkan bahwa Yesus mempunyai dua natur atau dua kodrat. Jadi Yesus sebutnya apa? 100% manusia, 100% Tuhan. Kira-kira masuk ke akal kita nggak sih? manusia 100% tapi dia juga 100% Tuhan gitu. Bisa nggak dipahami? Ya. <laughs> Orang kalau mau kan kita kan selalu kan berpikirnya kan yang maksimal itu kan 100%. Ya kan? Jadi kalau sebagian-sebagian kan harusnya 50%, 50%. Ini 100 Tuhan tapi juga 100 manusia gitu. Jadi dianggapnya Yesus itu mempunyai kodrat yang dua gitu lah. Ya. Nah, dari Konsili Kalsedon ini, ini menimbulkan gereja atau Kristen yang disebut Kristen Patriarki berdasarkan Konsili Kalsedon. Ya, Yesus dua sifat, satu pribadi tapi dua sifat gitu. Dua kodrat gitu. Kristen Patriarki ini menimbulkan patriarki-patriarki patriarki di kota-kota yaitu di Roma, di Konstantinopel, di Alexandria, di Antioch dan juga di Yerusalem. Yang patriarki Roma ini nanti yang menjadi cikal bakal Katolik, ya Katolik Roma. Yang patriarki Konstantinopel ini yang menjadi cikal bakal Ortodoks Timur, ya, dari Kekaisaran Binsantin. Nah, anda, yang menjadi gereja yang utama pada waktu itu, itu kan dari mulai abad ke berapa? Kelima ya. Itu pecahnya malah justru baru di abad ke-11, tahun 100 eh 100 1054 nih. Perpecahan besar atau kita sebut apa disebut the great schism. Kelompok yang pertama adalah Katolik Roma, yaitu adanya di Kekaisaran Roma. Kelompok yang kedua itu yang menjadi Ortodoks Timur. Nah, saya mungkin nggak usah nggak usah bacain satu-satu nih, ya. segini banyak nih Ortodoks. Nih. Nah, kalau yang Alexandria, Antioch, dan Yerusalem ini yang masing-masing menjadi cikal bakal patriarkat Ortodoks Yunani dan dari Alexandria. Nanti ada Ortodoks Yunani yang dari Antioch, juga ada Ortodoks Yunani dari Yerusalem. Tetapi sebagian ini juga akhirnya mengikuti kelompok lain. Contoh misalnya yang Alexandria, ini akhirnya dia menjadikan Kristen Oriental Ortodoks. Ini dia belakangan tidak setuju dengan dekret daripada Kalsedon. Nanti ada lagi yang dari Antioch ini juga sama bergabung menjadi Kristen Oriental Ortodoks. gitu Nah di bawahnya ini nanti ada Ortodoks Koptik. Ini juga ada uh, sub apa bukan support apa namanya ada pecahan yang masuk ke sini dari gereja lain. Ini panjang nurusan ini <laughs> sampai ke sebelah sana nih. Ya ada Ortodoks Syriak. ada nanti juga ada Ortodoks Ethiopia yang Tewahedo menimbulkan jadi ortodoks Eritrean Tewahido. Yang tadi eh, gereja timur pecah di 1552 menjadi Asirian gereja timur juga dia menjadi ini apa nih turun nih kita ikutin garis ini menjadi apa nih bergabung dengan Katolik menjadi gereja Katolik Kal Kaldean ini begitu ruwet jadi bacanya harus bolak-balik nih yang sebagian menjadi tadi Katolik Roma. Nah, yang Asyrian Gereja Timur di 1927 disebut menjadi Gereja Kuno Timur. Yang Asyrian ini dipimpin oleh siapa nih? Patriark Awak ketiga. Juga ada tradisi bahwa salah satu murid Yesus yang bernama Thomas itu pergi ke India. Nah, dari situ di India timbul gereja Gereja Indian Ortodok juga ada sebagian pecah menjadi apa nih? Cari lagi ke sini tuh, menjadi gereja, serio, malabar, katolik, berasal dari India, ya, jadi harus siap-siap bodrek nih kalau ngeliat begini. Nah, yang Ortodoks tadi, dari tiga yang patriarki ini, yang dari Ortodoks yang utama, menimbulkan disebut dengan patriarkat ekumenis Konstantinopel. Ada lagi gereja Siprus yang independen. Kalau yang dari ekumenis Konstantinopel ini menimbulkan gereja ortodoks Protenian Rusia, Bulgaria, Serbia, Yunani, Rumania, Albania, Polandia, gitu ya. Yang dari Serbia menimbulkan Makedonian, yang Yunani dan Romania ada sebagian yang pecah menjadi gereja disebut sebagai kalender selama. Nanti yang dari Patriarkat Ortodok Yunani dari Antioch menimbulkan gereja Ortodok Georgian, Nah, yang besar sekarang, yang berkembang, itu malah yang gereja ortodok Rusia. Menimbulkan gereja ortodok Cekoslovakia Sek dan Slovenia. Ada lagi nanti gereja ortodok Amerika malah. Jadi gereja ortodok Amerika malah itu sebenarnya cabang dari, atau di dari Rusia malah sebenarnya. Oke. Okay? Kemudian ada lagi yang cukup bermasalah yaitu gereja Ukrainian. Ukrainian itu setelah bergabung sana-sini, berubah sana-sini, ada baru merger menjadi gereja ortodoks Ukraina Ya. Nah, dari Katolik, yaitu gereja Katolik, itu membawa gereja-gereja Latin. Di antaranya adalah ini, ada gereja apa nih? SSPX, yaitu Society of Saint Pius ke-10. Nanti ada gereja Independent Filipin. Ada nih gereja, apa ini? ini ada be ada beberapa perpecahan dari gereja lain yang akhirnya bergabung dengan gereja Katolik gitu ya. Contoh kayak yang Maronet Katolik nih dari mana nih? Kita bisa telusurin garisnya nih. Dari Patriarki Antiok bergabung. Nanti ada lagi ini, banyak nih ya dari gereja Katolik Yunani Ukrania, Rutenian Katolik Yunani juga Katolik Timur ya, ada Optik, ada Syriak, ada Armenian. Ini juga gabungan dari gereja-gereja yang sebelumnya sudah terpecah dari sini. Ini yang Ortodoks Syriak tadi menjadi apa? Yang Koptik juga ikut, yang armenian juga ada yang ikut. Ini hari bergabung di sini. Yang lain juga begitu, ya. Nanti bisa dilihat di bagannya. Nah, kalau yang dari Gereja Katolik Roma sendiri itu juga ada perpecahan menjadi ada yang disebut dengan Gereja Katolik Bentar. Siapa Gereja Katolik Lama Ada juga yang disebut dengan Set Evakantis Ada juga yang disebut dengan Gereja Filipin Independen Juga ada SSPX Ini yang tadinya berubah Disini menjadi ini gitu ya. Nah Yang menjadi perpecahan lagi Kalau tadi Kristen awalnya Dari Kalsedonia itu Pecah menjadi Katolik Roma dan Ortodoks yang Katolik Roma diprotes ceritanya. Ya, sama pemuka agamanya sendiri. Siapa yang protes? Namanya Martin Luther. Nah, Martin Luther ini memprotes di abad ke-16 sehingga menimbulkan aliran Protestan. Dari kata protes itu ya. Salah satu poin utama yang diprotes dari Martin Luther itu apa? Bahwa pada gereja Katolik pada saat pada zaman itu itu kalau ada orang merasa dirinya berdosa, dia tinggal datang ke gereja, masuk bilik yang kecil, ngaku dosa kepada uskup atau romo di situ, nanti dia bisa dapat sertifikat pengampunan dosa. Jadi pengampunan dosa si orang itu dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh gereja. Nah, orang yang sudah punya sertifikat ini, ini entah gimana gitu, sertifikat ini bisa diperjualbelikan. Punya dosa, nih mau, mau pengampunan dosa, nih beli sertifikat saya, nih bisa begitu, gitu itu yang diprotes oleh Martin Luther bahwa yang namanya urusan dosa, pengampunan dosa itu urusannya Tuhan sama manusia, gitu gereja tidak berhak mengeluarkan seperti itu, gitu ya. Nah, <tuh> sebenarnya dari Protestan ini sendiri, sebelum timbulnya aliran-aliran yang kita kenal sekarang dengan yang namanya ada Lutheran, ada Anglikan, ada apa ada reformis atau kalvinis. sebelumnya juga sudah ada beberapa gereja yang disebut dengan proto protestan ya yaitu apa aja yaitu lollard Waldesian eh Walden Waldensians dan juga Hasid ya ini me, dari lollard menurunkan gereja Moravian dari Hasid menurunkan gereja Moravian kalau dari protestan sendiri aliran yang utama adalah aliran Lutheran ya Aliran Lutheran ini kalau dibacakan juga menurunkan awalnya mereka punya yang disebut dengan pusat gereja-gereja Lutheran di Jerman ya. Kemudian ada juga gereja Lutheran Swedia, Denmark, Norwegia. Kemudian ada yang sebagian juga nih mengikut ke aliran lain menjadi apa nih? Lutheran Belanda gitu ya. Lutheran Belanda akhirnya merger dengan gereja-gereja reform di Belanda. Akhirnya merger dengan reform sebagian tapi ya semua. <tuh> <tuh> Oke, okay. ini tadi luteran. Nah, luteran ada yang bergabung, ada yang berpisah sampai akhirnya ada yang bergabung lagi. Perlu nggak dibacain satu-satu begini? Setiap kotaknya? Enggak perlu okay. sih. Ya? Intinya aja ya, pokoknya kotak-kotak utamanya aja ya. Nanti ada perpecahan apa, nanti merger lagi di tahun berapa segala macam, nanti bisa dipelajarin sendiri ya. Kayak perusahaan Habis <laughs> waktunya kalau bacaan satu-satu sebenarnya. Iya enggak? Ya. Saya uh, informasikan yang utama-utamanya aja ya. Tadi setelah dari Protestan Anda Lutheran, ada Anglikan. Anglikan ini dipelopori oleh Raja Henry ke-8 yang protes sama Gereja Katolik karena istri pertamanya mandul, nggak punya anak. Dia mau mencarikan istrinya itu ditolak sama Katolik Roma. Akhirnya gara-gara itu dia pecah menjadikan gereja Anglikan di bawah Protestan. Gara-gara begitu tuh ya Hah. Inggris berarti Kristen Protestan Kepan? Iya Protestan tapi uh, Mereka disebutnya sebagai aliran Anglikan nah. Nanti dari situ Menimbulkan gereja-gereja di Wales ya, Eh sorry Dari Anglikan ini gereja Inggris Baru pecah menjadi gereja-gereja di Wales Ada gereja Irlandia Ada gereja Skotlandia, Episkopal Nanti yang Inggris Menimbulkan Anglikan Afrika Selatan karena kolonialisme kan. Nanti ada Anglikan Kanada, ada Gereja India, Burma dan Ceylon, ada Anglikan Uganda. Mana Rik? Kenapa? Cabut dulu aja. Tonton ambilin tuh. Ya. Ada Uganda, Australia, Nigeria, yang dari Skotlandia malah menurunkan gereja Episkopal Amerika gitu, yang Kanada dengan Episkopal itu nanti bergabung menjadi Gereja Anglikan Amerika Utara. Ada nggak kan di Indonesia Anglikan? Hmm? Ada, ada, ada. Kalau nggak salah di daerah Jakarta Timur dekat negara kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya? Oke, okay, anglikan. Kemudian setelah Lutheran, anglikan ada aliran reform atau disebut dengan Calvinis. Ini yang dipelopori oleh John Calvin. Mereka membawa paham yaitu soal mengenai kancuran total, pemilihan tanpa syarat, penebusan terbatas, rahmat yang tak tertahankan, pemeliharaan orang suci dan juga takdir atau predestination. Aliran reform ini menurunkan gereja gereja reform di Swiss. Kemudian dengan aliran presbiteriannya yang dipelopori oleh John Knox menimbulkan gereja Protestan di Skotlandia. Kemudian ada juga Persatuan Gereja Protestan Prancis, ada gereja Reform Hungaria. Di bawahnya nanti ada lagi seperti tadi pecah, nyambung lagi. Putus, nyambung, putus, nyambung gitu ya. Ada yang di presbiterian Saya kalau ceritain satu-satu kayaknya habis suara saya ini. Ada gereja reform di Belanda. Ada yang pecah, nyambung lagi, gabung dengan yang lain, menjadikan gereja reform di Amerika, di Belanda. Ada juga yang pecah, bergabung dengan kelompok lain gitu. Sampai akhirnya ada universalis, universalis unitarian. Jadi kelompok-kelompok ini yang tadi yang mengikuti konsili tertentu, setelah mereka akhirnya menjadi kelompok yang terpecah yang cukup besar, bisa berubah pendiriannya atau pemahamannya pecah bergabung dengan kelompok yang tidak atau yang menolak konsili sebelumnya gitu ya, namanya manusia ya bisa berubah pikiran gitu kali ya jadi kira-kira gitu dari sini nanti menimbulkan kelompok lain yaitu anabaptis anabaptis ini menimbulkan atau menurunkan yang disebut dengan kelompok brethren ada yang swiss brethren ada yang cuman brethren ada yang quakers quakers nanti ini turun menjadi apa Brethren juga turun menjadi apa? Yang anak baptis juga menimbulkan Bruderhof dan Guterites. Nanti yang Swiss Brethren menurunkan Amis dan Mennonites. Wah, ini perlu dipelajari satu-satu ya. Jadi perbedaan-perbedaannya itu sebenarnya hanya masalah kecil-kecil. Contoh misalnya, nanti ada kelompok yang bilang, kita nggak boleh terpapar oleh modernisasi gitu misalnya. Jadi ada kelompok Kristen yang nggak boleh pakai handphone. Sampai begitu. Nanti ada lagi Kristen yang Uh, khusus untuk ilmuwan-ilmuwan gitu kerjanya sendiri lagi gitu oke okay. anak baptis sudah kemudian kelompok lain tadi yang dari apa nih dari yang kerja Inggris menurunkan apa nih ada yang disebut dengan kebangkitan bersama eh kebangkitan besar pertama atau the post awake post awakening gitu ya First great awakening juga ada yang menimbulkan aliran atau kelompok second great awakening di bawahnya jadi dia menurunkan kelompok yang disebut dengan metodis ya metodis ini macam-macam berkembang nanti ada yang di Inggris ada yang di Amerika yang di Amerika menurunkan ini yang di Inggris menurunkan ini gereja metodis Wesleyan begitu lagi tadi menimbulkan gereja-gereja yang lain ada yang sudah terpecah bersambung lagi merger ya. Jadi kira-kira seperti inilah bagannya. Nanti dari yang salah satu gereja metodis yang episkopal menimbulkan menimbulkan aliran holiness. <tuh> holiness ini pecah menjadi third great awakening, ada yang free metodis, ada yang wesleyan. Bisa dibaca sendiri ini ya. Begitu banyak tuh. <tuh> Sampai yang di bawah ini. Nanti ada gereja komunitas yang mempelopori apa? Pernikahan sesama jenis. Nih. Ini dari gereja yang tadinya di bawah ini aliran holiness dengan sebutan third great awakening. Nanti menimbulkan aliran pentakostal, pecah menjadi ini, ini nyambung menjadi ini, ini gitu. Jadi begitu banyak denominasi dari gereja. Pentakostal itu gereja pentakostal itu. Iya. Iya pentakostal. Ya mungkin dari sini mereka datang ke Indonesia juga. Gitu. Kalau Advent turunan dari mana? Ah, belum sampai. Ditunggu sabar, sabar. dari, dari tadi, tadi, tadi nih. Penyebaran gereja terpecah-pecah kan gereja-gereja masing-masing. Iya, iya. Dari... Semangatnya. belum nyampe, sabar. Nanti kalau dari kasih waktunya baru nanya. Kalau, kalau kayak gitu, berarti ke depan pasti ada ya terpecah lagi gereja ini, gereja yang berjalan lagi. Sampai sekarang masih terjadi. Di Amerika, di Eropa masih terjadi yang begitu. Makanya belakangan juga ada gereja yang tidak percaya dengan Trinitas. Mereka mengakui Tuhannya tiga. Oh benar-benar ada tiga? Triteis. Nah, bukan Trinitas, tapi Triteis. Ada juga yang mempelopori begitu di Amerika. Tapi perpecahan gitu adanya di pusatnya. Indonesia. Bukan, maksudnya di luar negeri, di Amerika ya, di dan Eropa, iya. Setelah pecah, pecahnya ke oh, sini. Oh. Memperkenalkan aliran baru, gitu. Ini produk baru kita. Ada. Ah, produk baru. Ada launching produk baru. gereja <laughs> Oke. Tadi sampai di mana tadi itu? Ah. Tadi yang, nah nih, tadi yang dianglikan dari gereja Inggris, ada yang pecah menjadi separatis Inggris. Separatis Inggris menimbulkan gereja baptis baptis, ada yang general, ada yang partikuler. Dari general partikuler nyambung menjadi misioneri, ada yang pecah menjadi primitif. Ini menimbulkan first great awakening lagi, timbul di Amerika dan Inggris, menimbulkan gereja-gereja seperti ini. Ya, ini terlalu banyak, jadi saya kayaknya nggak bisa baca satu-satu nih ya. Oke, dari sini ada lagi nanti yang disebut dengan, nah kalau yang tadi, tadi kan kita sudah membaca second great awakening tuh, ada lagi timbul di Amerika nih. Kristen dari gereja-gereja Amerika lainnya plus orang Kristen baru menimbulkan Second Great Awakening. Ini yang menimbulkan restorasionis, letter the saints, atau Mormon. Pernah dengar Mormon? Itu ada kitabnya tuh. Apa Pendetanya mengaku Nabi. Dan mengaku tiga Tuhan. Dan boleh poligami. Nah, jadi kan perbedaan kecil-kecil menimbulkan aliran baru-aliran baru gitu ya. Nah, ini ada lagi nanti Adventist. Adventist pecah dulu. Ada yang Sunday Adventist, ada yang Saturday Adventist. Yang Saturday Adventist ini yang pengikut LNG White sama yang menolak LNG White pecah menjadi gereja Advent hari ketujuh. Yang menolak Ellen White menjadi gereja Tuhan hari ketujuh. Cuman begini pecah. <laughs> Tadi yang situ tanya Adventist adanya di sini. gitu. Eh, ini juga Advent juga nih, Sunday Adventist. Nah, salah satu dari sini ada yang menimbulkan Jehovah Witness, gitu ya. Yang Advent ini juga tadi yang menimbulkan Church of God, Jesus Witness, ada yang menjadi cabang Davidian, menimbulkan gajah World Mission Society dari Church of God. Ada yang timbul sendiri, tapi masuk kelompok ini, gitu. Begitu banyak, nah, ini ada satu kelompok yang nyempil nih, disebut dengan kelompok orang-orang Mesianik. Siapa? Ini orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang masuk Kristen percaya dengan Yesus mendukung Yesus adalah Mesias disebut Yahudi Mesianik gitu. Ini kebanyakan di Amerika. Tapi ini tidak ada hubungannya ya dengan Yahudi Yahudi yang Kristen awal gitu nggak ada hubungannya. Oke. Okay. Di Cina juga mereka menimbulkan aliran-aliran baru. Tunggu sebentar. Ini tadi atasnya udah ya. Nah, lucunya dari yang kelompok-kelompok yang tadi di bawahnya Adventis ada sebagian kelompok juga yang tidak mengikuti konsili Indonesia 325 gitu karena ini mereka semua menolak Yesus Tuhan gitu kalau Indonesia kan Yesus Tuhan mereka menolak menjadi gereja yang tidak mengakui Yesus Tuhan jadi cuma tidak hanya saksi Yehova aja gitu yang menolak gitu ya Oke nanti di Cina ada nih gereja-gereja lokal di sana ada patriotik ada asosiasi patriotik, katolik, kerja bawah tanah, bahkan ada gerakan lahir baru, persaudaraan fangceng, persaudaraan gospel, dan macam-macam. Ya. Di Afrika juga begitu, ada yang Zion Christian Church, ada yang Serobim, ada yang Redim, ada yang Nguis, ada yang nongol sendiri nih di Jamaika gitu. Oke? Ya. Jadi kalau mau membahas satu-satu begini, sebaiknya minum bodrek dulu, gitu lah ya. Tapi yang paling besar tetap, yang paling besar di seluruh dunia itu adalah gereja Katolik Roma. Ya, gereja Katolik Roma ini tetap menjadi gereja yang paling besar di seluruh dunia. Yang lain kecil-kecil eh, masih di bawahnya Katolik Roma semua lah gitu. Tapi kalau yang sekarang kita melihat secara mainstream atau yang utama itu hanya Katolik dan Protestan, ya kan? Di KTP di Indonesia juga kan Katolik atau Kristen. Kristen ini maksudnya Protestan, tapi sebenarnya Protestan dan Katolik itu sama-sama Kristen sebenarnya. Ya. Oke. Okay. Nah, sekarang baru waktunya nih yang mau bertanya silakan dari kabel ini. Nih. Jangan giliran kasih waktu ngananya nih. Saya saya. Hmm. kan? Hmm. terkait dengan Ortodoks, hmm. Kan pemakaian istilah gereja ortodok-ortodok itu kan mengikuti ajaran lama yang asli hmm. itu. Berarti di sini apakah Salaf, gitu Seperti, ya. iya, karena mereka ortodoks. <laughs> Padahal kalau dilihat tadi dari rinciannya malah pecahan juga dia. Iya. iya. Gimana itu? Ya Itu. Nah gini, ini ada perbedaan yang kelihatannya kecil tapi mendasar antara ortodoks timur dengan Katolik Roma. Oh, saya tadi lupa baca ini. Jadi perpecahan Katolik dan ortodoks timur. Pertama, apakah paus bisa memimpin seluruh gereja? Kedua, kalau Katolik Roma itu percaya bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak, sesuai dengan tadi konsili yang sebelumnya di Konsili Konstantinopel kalau misalnya. Apa maksudnya berasal dari Bapa dan Anak? Ya artinya Roh Kudus itu ada dari Bapa dan Anak gitu. Bapa dan Anak itu yang mengeluarkan Roh Kudus. <laughs> ya. Kalau yang Ortodoks Timur Roh Kudus itu hanya berasal dari Bapa. Itu bedanya. Ini hubungannya dengan akidah mereka gitu. Tadi saya juga lupa memberikan gambar untuk yang perbedaan. Nah ini Arianisme dan yang Nisya. Kalau yang Arianisme mereka percaya bahwa Tuhan atau Bapak itu menciptakan Yesus atau anak. Kemudian anak ini baru yang menggunakan Roh Kudus gitu. Jadi Yesus ini bukan Tuhan atau bukan Bapa. Gitu. Ya. Tapi kalau yang kelompok Nisya, yang kelompok mayoritas Nisya, Tuhan atau Bapa dan Yesus dan Roh Kudus ini sama-sama abadi satu hakikat, tetapi tiga pribadi, gitu ya? tiga pribadi, tapi gini, bapa bukan yesus, yesus bukan roh kudus, roh kudus bukan bapa, tapi tiga tiganya sama-sama tuhan, gitu. Aneh paham nggak? itu yang mereka sebut trinitas. iya, itu yang sebut trinitas. tapi tiga tuhan? enggak, mereka bilang tiga, satu tuhan. saya belum selesai ini. tadi saya bilang kan gitu ya. Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapak, tapi ketiganya semuanya adalah Tuhan. Lanjut, Bapak itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tetapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Bapak Maha Kuasa, Anak Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan tiga Maha Kuasa, tapi satu Maha Kuasa. Ada yang paham? <laughs> Ada yang paham nggak? Itu akidah itu aja mereka. pokoknya kalau ya apa? jadi jadi bingung bingung ya? ya. Oh, berarti kamu nggak diurapi roh kudus? <tuk> untung kalau kayak satu-satu. ya kurang lebih gitulah. tapi kalau yang Yohanes satu-satu kan nggak ada roh kudus, cuma firman dan bapa, firman dan Allah. tapi kalau Trinitas kan ada roh kudus nggak boleh ketinggalan. Jadi kalau orang diterangkan Trinitas, kamu nggak paham. Oh, orang Kristen bilang, kamu nggak diurapi roh kudus berarti. <tid> <tid> tidak dijamah oleh roh kudus gitu berarti. Oke? Okay? Ya, itu adalah akidah saudara kita yang Kristen ya. Ya itu kita tetap harus menghormati loh ya. Keyakinan orang lain kita tidak boleh tidak boleh hina. Tapi itu adalah akidah mereka. Intinya nanti kalau kalian berinteraksi atau berkomunikasi dengan mereka, kalian udah tahu duluan gitu. Jangan kita diterangin sama mereka, kita pelongo-pelongo gitu jadinya. Makanya ini waktunya kita belajar ini, kita belajar akidah mereka. Belum nanti ini urusannya nanti dengan yang tadi saya ceritakan di awal, konsep petuhanan Yahudi dan segala macam. Ya itu nanti bisa menjadi bekal lah paling nggak buat kita gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tadi yang sore yang tadi nomor satu itu, yang apakah Paus bisa memimpin seluruh gereja itu urusannya ini sebenarnya dengan manajemen gereja, ya. Ini dari mulai Petrus yang dianggap sebagai pendiri gereja sampai sekian banyak pemimpin ini sampai nomor berapa nih? Yang Paus Leo ke-9 ini ini yang dianggap oleh e, siapa? Yang diakui oleh Katolik Roma gitu kalau nggak salah ya. Ini saya juga lupa-lupa ingat nih. Sisanya yang baru yang, ini, ya? Yang ini, orang -orang ini ya orang Iya, maksudnya yang dari Petrus sampai Leo 9 ini yang diakui oleh gereja pada saat itu sebelum terpecah, sebelum pecah Ortodok dan Katolik Roma. Setelah ini baru itu dipermasalahkan. Jadi ini adalah masalah manajemen gitu, ya, pemimpin itu. Nah ini pemimpin-pemimpin dari gereja yang tadi sudah kita lihat. Roma dipimpin oleh Paus gitu ya. Yang patriarki Konstantinopel dipilih oleh Ekumenal Patriark Bartolomeus 1. Di bawahnya ada siapa nih? Sahak 2. Yang Alexandria dipimpin oleh Ibrahim Ishak, Theodor 2, Pop Tawadros. Yang Antiok dipimpin oleh nih tiga orang siapa nih? Bekhara Butros, Ignatius Yosef, Yusuf Absi, ada John ke-10, ada Ignatius Afrem 2. Yang Yerusalem dipimpin oleh siapa nih? Pierre Batista, Pizza oh keren, pizza hat, pizza bala, Balang ada keren, ada Nurhan Monigan. Gitu. Mereka pizza semua ya? Ya. pizza semua mereka. Iya. pizza kali mungkin ini. <laughs> ada satu ini keren, yang keren, pakai keren, Hah? Ada satu siapa? benerin dulu benerin dulu ah, ntar kata dia lagi. yang kesenggol tuh kabel putih ya. Dilakban aja hari mending hari. Tuh, tolokan tolakannya terus bentar. dulu. saya kalau nanya nggak masuk youtube nih. Oh, kalau yang yang nggak makan babi yang nggak minum anggur tadi ya aku? eh bio naij. <simewa> Enggak, total semua dari awal satu setengah jam. 140, udah belum? rekam lagi nih. ya, itu jadi dari sini ya saya kalau saya jelasin satu-satu terlalu detail dan terlalu lama dan juga juga mungkin tidak terlalu bermanfaat ya. jadi mendingan kita tahu pokok-pokoknya aja yang utama-utamanya aja dari pecahan-pecahan mereka supaya kalian bisa punya bayangan bagaimana kondisi mereka. Islam gimana? Sama gak begini, enggak seribet itu. Oh enggak, seruwet ini maksudnya ada mungkin perbedaan tapi enggak sampai menyentuh. apalagi perbedaan syariat ini. <tuh> hilaf, 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 ya, ya. hilaf, 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 yang, hilaf, <tuh> yang, yang hilaf, 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 boleh, boleh. hilaf, hilaf, bentar ya. hilaf, 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 Hah? Eh, iya. Jangan kita mempelajari agama lain, agama kita nggak tahu ya. <laughs> Awas lo kalian, loh. beneran. <tuh> se Mana? Coba lihat. Tuh lihat. Gimana? Dibandingkan dengan ini. Eh, hey, bentar. Dibandingkan dengan ini. <laughs> ya. Eh, Bandingkan dengan ini. Oke, jadi kalau di Islam kita paham bahwa eh uh, Quran sebagai wahyu. Nah, tadi kan saya bilang nih, di, ada yang menduga bahwa Nazarin atau Ebionet ini juga ada sebagian yang masuk Islam. Juga di, ya istilahnya yang kita sebut sebagai kepercayaan Arab kuno itu ya, kita menganggap sebagai agama Islam sebenarnya. ya ini kalau dari sisi akademisi disebutnya sebagai kepercayaan Arab kuno gitu lah. Okay. Uh, eh menjadi Islam yaitu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW wafat 632 Masehi. Nah, kelompok yang ini saya sengaja bikin dua kotak, yang satu kotak berwarna merah. Aduh, ininya eh kok nggak bisa. Nah ini ada dua kotak hijau dan kotak merah gitu ya di dalam kotak yang hijau ini kalangan akademisi mengenali dengan istilah Sunni, ya. oke? Okay. Kamu Islam apa? Sunni atau apa? Kamu Sunni? Yakin? Ya, kita kamu Sunni? Iya Sunni. <tuh> Sunni. <tuh> 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 Sebenarnya kalau ditanya gitu, kamu jangan bilang Sunni atau apa atau apa. Saya Islam udah cukup. Dah cukup saya Islam. Jangan meng, jangan melabeli diri kita sendiri gitu ya. Jangan membuat label di dalam Islam. Kamu Islam apa? NU apa Muhammadiyah loh? Apa urusannya gitu kan? NU sama Muhammadiyah. NU Muhammadiyah kan hanya organisasi. Jangan melabelkan sesuatu pada Islam kita. Pada zaman Rasulullah masih hidup memang ada label begitu. Nah. Hah? <tuh> Emang Rasulullah mengajarkan nanti kamu Islam ini ya, kamu Islam ini ya, kamu gitu? enggak, enggak. ada nggak begitu? Ya, ada. ingat ya. kalian anak-anak muda, kalau ditanya, kamu Islam apa? Oh, udah Islam aja. Islam titik, gitu. <laughs> Jangan terpancing dengan labeling dan juga perpecahan-perpecahan. Sebagian besar ulama kita menganggap dia bukan Islam. Anda nggak ulama kita yang menganggap isisiah masih Islam? Ada, tapi sedikit sekali lah ya. Jadi kita juga harus tahu sih ya golongan apa aja di dalam mereka, gitu kan? Ada juga yang disebut dengan golongan sufi. Islam, Mbak? Islam. Ya, nanti kita bisa lihat ke bawahnya apa nih. Nah, jadi kalau yang disebut dengan istilahnya orang akademisi sebagai Sunni itu kan kita mempunyai <tuh> yang disebut dengan mazhab fikih ya, yang membicarakan tentang hukum juga mazhab yang membicarakan tentang akidah atau teologi. Ini kan kita mengenal ada empat mazhab yang populer. Ya kan? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Apakah kita mau disebut sebagai, eh kamu Islam apa? Kamu Islam Syafi'i ya? gitu? Jangan begitu ya. Kita jawabnya harus hati-hati. Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi itu hanya merupakan mazhab tetapi keempat-empatnya ini semuanya kembali ke siapa? Surah ke Rasulullah. Allah. Nah, itu jadi apa ya namanya ya? perbedaan-perbedaan di antara keempat mazhab itu bukan berarti me merubah makna tauhidnya, tidak sama sekali tidak. Ya. Jadi ini hanya masalah fikih. Ini hanya masalah apa disebutnya furu'iyahnya. Ya. Bukan bukan akarnya tapi bukan batangnya tapi ini hanya cabang cabang. cabang okay. Nah dari mazhab uh, mengenai fikih ini tadi Hanafi itu banyak di India, Pakistan, Turki, sebagian Timur Tengah, Maliki di Afrika, Syafi'i, Asia Tenggara, termasuk di Indonesia ya dan Bali, Arab Saudi dan sebagian Timur Tengah. Ada juga yang disebut dengan Sahiri tapi ini dianggap sudah punah yang pecah juga menjadi goir mukolit. Ini yang menjadikan seperti kayak seperti apa ya? Cikal bakal golongan pergerakan salafi. Oke. Ada juga sebagian yang dari Hanafi juga mengikuti pergerakan salafi. Yang tidak mengikuti mazhab utama. Yang sehari setelah gerakan kebangkitan ini timbul lagi. Kemudian yang Maliki juga ada yang mengikuti setelah gerakan kebaktian ini menjadi sah waliullah deh lawi. Yang dari Hanafi juga ada. Ini kebanyakan di India gitu ya. Kalau yang India ini tadi menurunkan jadi setelah bergabung dengan Salafi menjadi ahl hadis. Kemudian juga ada Wahabi. Jadi hati-hati juga dengan pelebelan Wahabi ini, oke. <tuh> yang tadi yang di Sufi ini ada yang menurunkan beberapa atau berbagai aliran. Tetapi yang banyak dikenal adalah aliran yang dibawa oleh Barelvi dan juga Deobandi. Ini adalah aliran-aliran yang di India. Ya. Nah, India itu memang banyak menimbulkan aliran-aliran yang begini nih. Barelvi dan juga Deobandi. Bisa dibaca sendiri ya, atau di foto, atau screenshot lah. <tuh> Baik. Nah, ini tadi yang kita sebut sebagai Oh, dari mana? Hah? Dari mana? Hah? Nyasar? Nah, tadi yang Hanafi ini juga yang tadi sebagian ke Syah Waliullah Dehlawi juga ada yang menimbulkan aliran yang disebut dengan Ahmadi. Pernah dengar ya? Nah, nabinya siapa nih? Mirza Gulam Ahmad mengaku sebagai nabi ya. Nah, ini kalau begini kan hati-hati juga. Ini saya saya taruh di apa namanya di luar daripada kotak yang hijau kan. Ya, ada juga yang disebut dengan Nation of Islam. Ini juga, nah ini juga kontroversial nih. Ini didirikan oleh Wallace Fad Muhammad Muhammad dari tahun apa da 1870 sampai 1934 masih Ini dia menganggap dirinya sebagai Imam Mahdi ya, orang Amerika kulit hitam. Ada tokoh yang bernama Elijah Muhammad yaitu anaknya meneruskan tokoh Islam yang populer dari Amerika, Malcolm X, ini juga dulu pernah join dengan ini, Nation Islam, tapi akhirnya keluar tahun 64. Kemudian eh, anak Elijah itu membubarkan Nation of Islam dan mengarahkan kepada Islam yang mayoritas. Tetapi kemudian dibangkitkan lagi atau dihidupkan lagi oleh Louis Farrakhan sampai sekarang. Louis Farrakhan ini termasuk pembicara yang kontroversial ini. Okay. Nah. Terus kemudian kalian si A. Ini nah ini gini, saya sengaja tulis bukan Islam karena sebagian besar ya sebagian besar ulama kita mengatakan bahwa Syiah bukan Islam. Kalau akademisi melihat Syiah itu masih dianggap Islam, ya masih bilang Islam. Akademisi ya, e, walaupun bagaimana kan tetap Syiah itu kan ya mereka tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhannya tetap Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan kita. Nabinya juga tetap sama kan, Nabi Muhammad SAW kan. Jadi perpecahan Cia dan Sunni ini sebenarnya hanya masalah politik sebenarnya. Kita tahu kan bahwa dulu perpecahan itu timbul karena apa? Karena kelompok yang Cia ini kan maunya yang menjadi khalifah setelah Nabi kan sahabat Ali bin Abi Thalib kan, ar kan. Sedangkan yang mayoritas mengangkat Abu Bakar, diteruskan dengan Umar bin Khattab, diteruskan dengan Utsman. Jadi ini sebenarnya masalah politik sebenarnya. Tapi politiknya nih akhirnya jadi menimbulkan semacam kayak apa ya kejolak yang cukup besar juga pada zaman itu kan sampai akhirnya keluarga daripada Ali bin Abi Tholib dan anaknya malah sampai menjadi korban kekerasan juga menjadi korban pembunuhan gitu kan oke kalau dari yang sia ini kita bisa melihat ada yang beraliran Zaidi ya atau Imam Zaidi bin Ali ini kebanyakan di Yaman. Kalau buat Syiah, Ya, walaupun mereka juga katanya sunnah, tetapi imam adalah merupakan otoritas tunggal. Ibu ya, imam juga harus keturunan Nabi Muhammad SAW. Imam harus sempurna, gitu. Nah, mereka menggunakan mazhab Jafar, gitu ya, dari mazhab Jafar ini, timbul menjadi golongan Ismailiyah dan juga 12 imam atau imamiyah. Selain itu juga ada yang disebut golongan tujuh imam, tapi golongan tujuh imam ini dianggap punah. Dari Ismailia ini menurunkan karmasian yang yang punah, kemudian baru Fatimia. Nah Fatimia ini yang cukup berat, cukup apa namanya cukup eksis gitulah ya. Terutama dengan eh, dinasti mereka yang ada di Mesir. Ya kan? Ya ini saya nggak usah bacain semualah nih ada eh ada Musta Mustala atau Musta ini Nizar di bawahnya Mustala ini ada Hafiz, toyib dan Bohras. Yang Fatimiyah ini juga ada kelompok yang disebut dengan Truse atau reinkarnasi jiwa. Yang ini, yang tadi dua belas imamiah ini, menurunkan kelompok Usuli, Akbari, dan juga Alawi yang banyak di Syria dan Turki. Juga menurunkan kelompok apa nih? Babisme. Babisme ini yang menjadi cikal, bahai. Bahai. Babisme ini bukan binatang babi ya? <laughs> Jangan salah ya. Oke, ada juga kelompok lain nih, muhakima. Ini menurunkan kelompok harijit dan juga ibadi. Yang harijit yang kepunah, yang ibadi masih ada di daerah Oman. Oke, itu tidak terlalu banyak lah. Nah, ini kita perlu paham, harus paham benar juga nih bahwa Al-Quran itu terdiri dari 114 surah, di mana terbagi sekian surat itu diturunkan di Mekah atau disebut dengan Quran surat-surat Makiyah, sebagian di Madinah, di mana surat-surat Makiyah itu fokus kepada akidah atau teologi, ya terutama mengenai tauhid atau monoteisme juga bercerita tentang hari penghakiman. Kalau surat apa ayat-ayat Madaniyah fokus kepada hal duniawi dalam arti mengenai penilaian hukum dan juga kenegaraan, aturan dan segala macam, ya. Karena pada waktu Nabi hijrah ke Madinah itu sudah menjadi sebuah pemerintahan. Ya. Oke, ini pengetahuan wajib kalau yang ini ya. Kalau yang tadi nggak wajib, walaupun yang tadi lebih ruwet gitu, tapi kalau yang ini kita harus tahu nih. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Sebenarnya pertanyaannya niatnya tadi bukan yang itu cuman karena udah dibuka yang syiah tadi hmm, mau jadi, nanya kan ada yang di, di luar topik maksudnya ya yeah, masuk yang ke syiah tadi hmm. itu kan saya nggak terlalu mempelajari syiah iya yeah, maksudnya mungkin yeah, yeah, tahu kan tadi yang di bawah uh, yang imamiah yang 12 itu kan ada alawi hmm. nah, apakah yang Robi alawi ya oh, gitu. <laughs> sebelum selesai pertanyaan saya udah nggak tahu aja dulu <laughs> saya tidak terlalu menelusuri ke situ lah saya tidak interest ke situ. Sebenarnya Robi ya, di Indonesia banyak, tapi ya. tidak masuk yang 15 imam tadi. Ya, banyak. ya. Saya, saya paham arahnya. G Ganti pertanyaan. Tapi pusat siah di, di, Indonesia itu di mana? Di Bandung. Di, di Bandung. Bandung yang gini. Emang benar di Bandung. Bandung kan. Tanda-tandanya tahu nggak, Mbak? Sering ada kegiatan siah, agenda-agenda Syiah. Enggak. Apa tanda-tandanya? Mereka kalau marah sama orang bilang gimana? Goblok sih ya gitu kan. <silence> eh bukan ya salah bukan. Bercanda bercanda bercanda. <silence> Udah serius banget itu tadi dengerin. Bukan yang gitu. Orang Bandung kalau ngomong goblok sih ya gitu. Dikit-dikit sih ya, dikit-dikit sih gitu. Enggak, enggak. Saya kurang begitu ngikutin itulah. Ganti, ganti pertanyaan boleh. Boleh, boleh. Kan eh uh, saya lihat beberapa video di YouTube itu kayak ada penjelasan tentang Kristen Ortodok dan hmm. Kristen Advent hmm. itu kan seperti kalau Ortodok kan mereka bilang kalau Yesus itu bukan Tuhan uh, ada hmm? eh kata siapa eh, bukan bukan maksudnya ada uh, sebenarnya kita tuh menyembah kepada Tuhan katanya hmm. uh, Yesus itu sebagai perantara kata mereka ada sebagian video yang menjelaskan itu hmm. dan uh, kalau di Advent ada kayak yang mereka uh, yang di apa tadi yang yang golongan yang nggak makan babi yang nggak makan yang gak oh atan ngomong. juga nggak makan babi iya dia atan yeah. oh, di yeah, yeah. kan yeah. gitu itu kan ibaratnya kalau kita lihat itu kan sejalan dengan Islam mm. jadi kira-kira pernah mm. enggak... taruh dulu taruh dulu, entar dulu. Iya, maksudnya... Saya koreksi dulu. Mm. bukan hanya gara-gara nggak -gara makan babi sejalan sama Islam yeah. taruh dulu tuh hanya beda yeah, ma iya maksudnya yeah. itu kan ada beberapa yang yeah, ada ciri yeah. yang memang mereka sejalan dengan syariat Islam gitu yeah. kan yeah. Pernah nggak uh, Antum sebagai ya aktivis di bidang inilah gitu? Hmm. Pernah dapat uh, alasan kenapa mereka nggak mau menerima Islam gitu? Dan bertahan di akidah mereka sekarang? Oh iya, kan? pernah-pernah. Ya, pernah, pernah. Ya, hmm. ya itu ya gimana ya? Jadi mereka kan memang golongan-golongan yang sudah menerima doktrin-doktrin dari gereja-gereja awal. Di giliran di pertengahan itu mereka tidak... Tidak secara tulus menerima dengan cara yang sama seperti mereka menerima doktrin gereja sebelumnya. Tentunya, gak usah pada zaman pertengahan atau sekarang, pada zaman Nabi aja, Nabi difitnah. Enggak, sudah pada zaman Nabi masih hidup aja, Nabi difitnah, apalagi sekarang. Jadi, pada saat mereka sudah menerima doktrin yang dari gereja, mereka sudah nyaman di situ, begitu dengar Islam, pasti juga mereka sudah mendengar hal-hal yang mungkin negatif atau buruk. Bahkan kan kita sekarang mengenal ada istilah apa? Islamofobia. Betul kan? Mm. Gak cuma di mana-mana, di hampir di seluruh dunia tuh sudah mulai menyebar gitu. Jadi ya, um. ya yeah, bisa juga karena itu, tapi yang jelas mereka kalau mendengar ya istilahnya memang belum mendapat ide dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Jawaban paling gampang itu, Mas. Boleh. Sekarang kan begini ya, apa terkait dengan uh, Indonesia sendiri kan uh, sedang terjadi banyak investor asing yang masuk investor dari barat yang masuk ke Indonesia dan tentunya itu uh, memberikan kerugian kepada masyarakat adat yang ada di Papua di beberapa daerah. Nah, sejauh mana pengaruh agama Kristen dalam hal tersebut dalam uh, karena kita tahu bahwa orang barat masuk ke Indonesia otomatis membawa agama mereka pasti. Mereka kan uh, beragama Kristen Nah, gini. Kalau yang tadi yang dimaksud pada zaman sekarang, yang masuknya Indonesia yang investor, itu kan berarti kan arahnya ke kapitalis. Kalau kapitalis sih tidak bisa dibilang membawa agama. Kurang tepat kalau dibilang kapitalis membawa agama. Tetapi kalau yang jelas kolonialis itu membawa agama. Penjajah itu yang bawa agama. Misinya mereka kan triji. Tapi dari pihak gereja sendiri bagaimana, Ustaz? Pihak gereja kan, di, misalnya contoh di Papua, kan Papua itu mayoritas Kristen ya. Hmm. Nah, pihak gereja apakah mendukung masyarakat adat yang tertindas oleh perusahaan-perusahaan tersebut atau malah mendukung perusahaan tersebut karena dalam tanda kutip tadi masih oh. satu agama begitu? Kalau itu sih sebenarnya udah masalah sosial ya, sama masalah. Masalah istilahnya masalah. Pemerintah daerah, kalau itulah. Artinya tidak ada hubungan dengan penyebaran agama itu, Mas. Cuma tidak ada hubungan langsungnya. Kalau hanya kapitalis yang masuk, kebetulan beragama Kristen, ya dia pasti mau mengamankan investasinya dong. Di suatu tempat dia pasti menjaga hubungan dengan semua kalangan yang ada di lingkungan dia dong. Entah itu dari perangkat pemerintahnya, entah itu dari umat beragamanya, pemimpin agamanya. Ya, supaya investasi dia aman gitu. Mereka tidak mementingkan agama agamanya, yang mereka pentingkan adalah amannya investasi mereka di sini. Ya kalau masalah mereka bekerja sama dengan gereja-gereja, ya itu dalam rangka mengamankan investasi mereka. Kapitalis tidak tidak bawa, -bawa agama. Yang bawa agama tuh kolonialis gitu. 3G itu tadi. Eh sekarang udah 5G kan ya? Ada <lihat> lagi? Sampai jamar, baik? Udah berapa menit? Hah? Jadi kurang berapa? Udah? Oke, cukup? Sekarang, pada hari ini, kita sudah mempelajari ya, tadi sejarah bangsa Israel. Kalian nanti harus bisa memahami gitu. Bangsa Israel itu begini. Dengan akhirnya, yang dikenal dengan istilah Yahudi, Yahudi yang sekarang bisa dikenal sebagai agama, tapi juga sebagai bangsa, kalian tadi sudah mendengar bahwa ternyata dari Yahudi mereka sendiri terpecah menjadi dua: Yahudi yang mem mengaku memegang atau mengikuti Taurat, Yahudi-Yahudi yang sudah terpapar budaya Helenisme Yunani kuno yang akhirnya menimbulkan agama kekristenan. Nanti kita akan bahas di pertemuan pertemuan berikutnya saya bisa tunjukkan bukti bahwa ada ayat-ayat di dalam Bible yang ternyata adalah pengaruh Helenisme filosofi itu juga nanti ada Kamis ya Kamis kita berarti bahas apa nanti topiknya nanti kita tentuin belakangan deh tapi yang jelas saya sudah memberikan bagan itu nanti akan saya bagikan ke kalian yang mau donasi silahkan nggak dipaksa kalau buat para pemirsa saya pernah ini saya jual tapi dengan harga saya kelasnya yang istilahnya yang membantu perjuangan dakwah kita bisa mengirimkan ke rekening Yayasan Pembina Mualaf Tauhid ya nanti ada di running text juga nah jadi saya berharap kalian nanti pelajarin ulang yang tadi kita bicarakan ininya bagan-bagannya alurannya bagaimana tidak penting yang di bawah bawahnya tidak terlalu penting tapi kita tahu yang penting utama-utamanya ajalah. Oke. Okay? Ya. Dan perubahan-perubahan di dalam akidah yang sudah terpecah-pecah itu bedanya tipis-tipis. Bedanya kecil-kecil gitu. Tidak bukan berubah misalnya maksudnya Yesus Tuhan atau bukan teologinya bukan. Tadi kan kita sudah lihat kan ada arianisme, ada saksi Yehova, nanti ada Mormon yang juga istilahnya berbeda secara kita. Oke. Okay? Uh, nanti saya bagikan referensinya Baik karena waktunya sudah cukup Kita tutup ya Kelas kita pada hari ini Dengan doa penutup kafaratul majelis Subhanallah kalau yang menikah Assalamualaikum warahmatullahi wabah Insya anta wabah yang menikah Insya